Kita kita boleh. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera sampai petang pada semua yang hadir. First of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada alumni, tak kira daripada batch mana-mana pun. Terima kasih masuk program ni, terutamanya pada panel-panel kita pada hari ini, 4 orang. Sudi luangkan masa walaupun you all dah kerja, tapi still nak luangkan masa bersama untuk menjayakan program kita pada hari ini, iaitu Pilota. So terima kasih kepada semua yang hadir, dan terutamanya Syutera menganjurkan program Pilot Talk ni sebenarnya untuk Best Valiant sebab diorang baru habis SPM 2020 baru ni. So tahniah kita ucapkan, saya wakil daripada Syutera, semalam pun sama nak ucapkan tahniah kepada Syutera, kepada Best Valiant. No matter what, apa yang keputusan yang dapat hari tu, it's not the end of your life, it's not the end, but it's the beginning of your life. It's okay, tak apa, jangan risau. Apa pun keputusan yang you dapat, jangan sedih, enjoy it. Enjoy every moment yang you ada dekat sekolah. So, tak apa, kita ada lagi banyak lagi lepas ni, jalan-jalan yang lebih bagus untuk you, untuk strive lagi, untuk you boleh dapatkan apa yang you nak sebelum yang you rasa you tak boleh dapat di SPM. Macam kita pergi matric ataupun STPM, banyaklah diploma. So saya pada hari ni sebagai moderator untuk Pilot Talk. Sebenarnya saya pun tak reti nak jadi moderator, tapi sebagai topik petik nama saya untuk jadi moderator, so saya cuba. So nama saya Muhammad Nur Fahid Bursli, orang panggil saya Ifai. Saya sebagai, sekarang ni sebagai, saya tak bekerja lagi, saya sebagai student postgraduate in electrical engineering dekat Universiti Tun Hussein Al Malaysia. So sebelum tu saya akan kenalkan dulu moderator kita pada hari ini, iaitu kita ada Abang Jah daripada Batch Kaizen Izamuddin. Lepas tu kita ada Abang Azrul Ikhwan daripada Batch CNC. And then kita ada Farouk daripada Batch Meta, I think. Okay, dan Muhammad Syahadan daripada Batch Zentron, kan? Okay. So pada yang baru masuk, sila ya, daftar dulu, scan Google Form untuk hadirkan nama anda supaya anda boleh terlibat dalam lucky draw pada hari ini. Okey, nanti kalau tak ada, so korang tak boleh dapat hadiah-hadiah yang menarik pada hari ini. So, tanpa meluangkan masa, first and foremost, kita silakan Abang Jah ya. Abang Jah kita daripada, sebenarnya Abang Jah kita ni sangat special ya, sebab dia dekat kepada semua orang, sebab dia adalah daripada, dia sekarang bekerja dekat syarikat Shopee. So apa-apa, sebab Shopee ni selalu buat hal kan, so bolehlah you all tanya-tanya kat dalam question, dalam chat tu boleh tanya pasal Shopee. Abang Jah ni pegawai kat Shopee, dia jaga kawasan Semenanjung Malaysia ni, dia yang jaga, so boleh tanya. So without further ado, so please Abang Jah, have a floor. Okay, terima kasih kepada Ifat, moderator kita pada malam ni. Pembetulan tu saya tak jaga Semenanjung, saya jaga East Coast sahaja. Right, so first of all, terima kasih kepada pihak Syutera lah kerana sudi bagi saya peluang untuk cakap pada malam ni. Dan juga terima kasih kepada JK Kaizen lah, Taufik Syahmi, kerana, hello? Dengar? Hello? Okay, simple introduction, nama Muhammad Izamuddin bin Kamarul Zaman, orang panggil Jah lah. Batch Kaizen 2012, maknanya saya SPM 2012 lah. Dah dekat 10 tahun ni. Kan? So, merupakan ketua rumah Tok Janggut yang pertama di dalam sejarah kehebatan Tok Janggut di Sahuk. Dan juga Esko Sukadar Riadah lah untuk tahun 2012. So saya sangat-sangat aktif di sekolah, so yang mana dekat dengan saya kenal saya. Right, so pekerjaan panjang nak sebut,
East Coast Regional Assistant Manager di Shopee Express Malaysia Senia Bahad lah. Saya tahu ramai nak tanya pasal Shopee, tapi tenang dulu, relax, right? So untuk akademik, perjalanan akademik saya sangat orang kata panjang. Saya tak melalui jalan yang mudah untuk mendapatkan dua gulung CJ. Lepas SPM, sebenarnya dulu saya nak jadi cikgu. Saya nak jadi cikgu PJ. Sebab suka bersukan nak jadi cikgu PJ. Tapi bila kita apply dekat IPG, tak ada rezeki. Lepas tu dapat matrik Gambang. Tak silap saya, dapat matrik matrik Pahang lah kat Gambang. Tapi tak pergi sebab masa tu dah tak minat sains lah. Mungkin jiwa saya dah tak ke sains dah. Right. So masa tu saya nampak, saya pergi education fair. Saya nampak satu industri yang baru, perkapalan. Right. So masa tu tak nampak logistik lagi, perkapalan, maritime punya industri. So bila perkapalan, sebab kita duduk di negeri yang pantai timur, maknanya kita dekat dengan oil and gas and everything kan. So saya kata, perkapalan okey ni, boleh lah join oil and gas. Masa tu, kita pun, yelah masa tu punya pemikiran kan, 18 tahun. Okey boleh. So saya sambung diploma di Johor, Diploma in Maritime Transportation Management, dekat NMIT, Netherlands Maritime Institute of Technology. Sekarang dah bertukar nama lah, NMUC, Netherlands Maritime University College. Dia collaboration dengan Netherlands dan juga Malaysia punya institute lah. Right. Masa diploma, sebenarnya dekat NMIT ni ada 3 diploma lah. Diploma in Maritime Transportation Management, Diploma in Port Management, Diploma in Shipping Management. Yang saya paling general lah. Macam kalau you all ambil Diploma in Port Management, you all lebih kepada port. Banyak subjek port lah gitu. Right. Saya nak ceritakan sedikit lah apa yang bagus, apa yang tak bagus pasal diploma. Sebab saya tahu korang pun nak tahu juga pasal diploma ni. Right. So diploma ni, satu yang bagusnya dia tak push kita untuk cepat-cepat habiskan benda tu. Right. So macam saya tahu fast track macam foundation, matrik, dorang ada masa yang singkat untuk habiskan benda tu. Tapi bila you all ambil diploma, you all ada masa lah untuk settle down, untuk tenangkan diri selepas SPM, cari balik kekuatan untuk bangkit balik, right? Tapi satu lagi pasal diploma ni, dia wujudkan university culture. Maknanya you all dah terbiasa dengan university culture. Maknanya you ada, bila you ada masuk degree, ada kata you nak sambung degree, you ada terbiasa lah dengan culture universiti macam mana, kelas macam mana, assignment macam mana. Itu lah yang bagi saya. Satu lagi pasal diploma ni, dia dah ajar kita subjek-subjek core. Contohnya macam saya ambil logistik. So sebelum saya sambung degree di dalam logistik, masa saya diploma ni, saya dah belajar subjek-subjek yang orang kata bila saya naik ke degree tu, saya dah tak sakit kepala. Saya dah tak perlu start daripada zero. Tu yang bagusnya pasal diploma. Cuma diploma ni, ni tu yang bagus. Yang kurangnya pula dia, bukan kurang lah, tapi dia orang kata ada side dia sikit lah. Macam dia take time. Macam you tahu, nama pun fast track, foundation, matrik, dia setahun saja. Dia dah 2 tahun, tapi biasanya setahun. Tapi diploma ni 2 tahun setengah hingga ke 3 tahun. Itu adalah untuk diploma. Right. Lupa satu lagi pasal diploma ni, bila you all nak sambung degree ke course yang sama dengan course diploma, kita boleh transfer kredit. Kita boleh transfer kredit. So contohnya saya ambil Diploma in Maritime Transportation Management dan saya sambung degree logistik, saya boleh transfer kredit dekat 42 credit hours. Sebanyak almost setahun saya boleh transfer. Daripada 4 tahun jadi 3 tahun saja degree saya. Itu yang bagusnya diploma lah. Kalau ada adik nak tahu kan, tak pernah cerita diploma ni teruk ke benda tak. Kita kena tengok pro and cons dia.
ada pro ada cons. Satu lagi diploma ni juga, kalau you all tak rasa nak sambung tapi seboleh-bolehnya tolonglah sambung. You all CJ diploma valid untuk bekerja. Ada company yang ambil budak diploma untuk bekerja. Right. Okay, okay, habis cerita diploma. Saya grad, alhamdulillah grad dengan saya cemerlang lah di diploma. Satu lagi pasal NMIT ni, dia banyak collaboration dengan universiti luar. So masa tu saya dapat universiti di Australia, AMC, Australia Maritime College, University of Tasmania, Australia lah. Tapi malangnya nasib tak baik, tahun tu kita ada problem dengan MARA lah. MARA have some problem tahun tu. So semua new scholarship dibekukan. Right, so sangat sedih. Yelah, kita dah orang kata dah selangkah lagi nak pergi tapi tak ada rezeki. Right, so saya decide untuk sambung saya punya degree di dalam UNIKL. Kalau siapa yang pernah dengar UNIKL, welcome to UNIKL lah. Right, so UNIKL ni siapa yang tak tahu adalah Universiti MARA. Sebelum ni Universiti MARA adalah UiTM, tapi setelah UiTM dikerajaankan, digovernmentkan kan, so MARA tak ada universiti. MARA dah tak ada universiti, so dia come out dengan UNIKL. So sekarang ni, kalau dulu, oh siapa ke? Hi. Okay, so kalau dulu, dulu masa zaman saya diploma, MARA taja semua universiti swasta. Kebanyakannya MARA bagi pinjaman lah. Tapi sekarang MARA dah limitkan hanya untuk pelajar UNIKL sahaja yang layak untuk buat pinjaman MARA lah. Right? Okay, masa UNIKL ni pula ada cerita yang menarik lah. Sebab saya punya course ada di dua tempat, satu Lumut, satu Johor Bahru, satu di MyMac, satu di MyTech. Right, so MyMac ni adalah sambungan daripada diploma saya. Maknanya saya ambil diploma in Maritime Transportation. Di MyMac dia Bachelor in Marine Operation, BMO. Right, tapi saya decide masa tu, aku dah ada basic dalam maritime, aku nak pergi kepada logistik, which is maritime is a part of logistik. Dalam logistik ada 5 mode of transport, maritime is one of them lah. Alright, so saya decide untuk ke UNIKL MyTech Johor Bahru. Ya, di Johor Bahru lah saya sambung degree saya in a bachelor in industrial logistik with Hans. Di UNIKL kita pun panggil bachelor, kita tak panggil ijazah sarjana muda. Jangan terkejut lah, benda bachelor ni. Kita panggil bachelor. Alright, thank you Pak. Cuma di UNIKL ni yang bagusnya, dia tak sediakan korang dengan sekadar kelas sahaja, dia banyak praktikal. Macam di UNIKL MyTech kita ada 6 biji warehouse, dan juga kita ada forklift, kita ada trailer and everything lah. So you all bukan sekadar untuk belajar di dalam kelas sahaja, tapi kita ada kelas di luar juga. Tu yang bagus. Sebab tu dia panggil, dia punya tagline, siapa yang belajar UNIKL dia tahulah, where the knowledge is apply. Right, tu kita punya tagline. Sekejap, saya tengok cerita sekejap. Sikit lagi, nak habis ni. Okay, so di UNIKL, di UNIKL MyTech, kalau untuk logistik, hanya ada satu course lah, Bachelor in Industrial Logistics. Tapi dia ada Bachelor in Facility and Maintenance, Bachelor in Engineering, Instrument Engineering. Dia ada banyak, dia lebih kepada engineering lah. Dan juga dia ada Master PhD. Saya sekarang dah ada mat PhD tak silap ya, UNIKL. Alright, so saya lupa nak tengahkan. Saya tahu hari ni mungkin pertama kali korang kenal logistik. Apa tu logistik? Tu pun tahu-tahu logistik sebab ada dalam Assessor Service, PKP, logistik ada bawah. Apa tu logistik? Right, so untuk simple term, logistik ni adalah movement of goods from one point to another point. Paling simple punya term lah. Kan? Tapi dalam movement of goods tu akan ada banyak proses.
warehousing, supplier, delivering. So benda-benda itulah yang kita as a logistician buat. Tugas kita adalah memastikan semua proses tu orang kata smooth. Tak ada apa-apa masalah lah, right? Itu adalah logistik. So macam saya kata, perjalanan akademik saya sangat-sangat jauh. Saya ambil masa 6 tahun untuk 6 tahun untuk habiskan saya punya diploma and degree. Tapi bagi saya worth it lah. Dengan ilmu yang saya dapat ni, saya rasa worth lah benda tu, kan. So itu kot untuk sementara, untuk ni sebagai permulaan lah. Kita bagi panel lain pula bercakap. Soalan, dia ada soalan. Ah, ada soalan. Dia tanya berminat nak kenal pasal UniKL Damara, specialized in course bachelor and diploma pharmacy. Boleh DM saya dekat IG. Amal eh. Oh, bukan. Tu soalan tu dia budak UniKL. Oh, I see. CMP, bukan, CMP dia doktor. Farmasi tak silap saya dekat ni. Dekat Kajang silap saya. Okay. So, Jah? Okay. Gaji abang sekarang. Gaji confidential eh. Okay, terima kasih Jah untuk orang pertama ni. Terima kasih Jah. Okay. Suka ingatkan juga program pada malam ni juga, kita macam alumni sutranya sebenarnya objektif pertamanya adalah untuk kita nak break the mainstream ataupun nak buka scope pemikiran pelajar lepas SPM ni, supaya kalau you cemerlang SPM dan you punya laluan tu adalah medical ataupun engineering saja. Kalau lelaki, engineering mostly banyak. Lepas SBP banyak kepada engineering. Tak, sebenarnya ada lagi banyak kos-kos yang lain. Kalau you berminat, tak salah kalau you berminat untuk jadi apa, chef atau culinary, ataupun you nak mencuri bidang course designer atau apa-apa. In fact, kalau you 9A pun, kalau you nak pergi ke culinary apa semua, why not? Why not? Why not? Okay, tak salah pun benda-benda yang macam tu. So, kita nak pecahkan doktrin supaya kalau you 9A plus, 9A, 8A, 1B, you mesti kena ambil medical, you mesti kena ambil engineering, mesti kena go flying school. Bukan kita nak cakap oh tak bagus, tapi kita nak just you open mind benda-benda yang macam tu. Okay, so seterusnya kita minta panel kedua kita daripada Abang Azrul Ikhwan. Okay, sebenarnya adik-adik, okay, dia ni sebenarnya adalah cyber security punya, saya pun tak tahu term dia apa, tapi dia adalah cyber security. Dia menjaga bank-bank dekat dalam Malaysia ni, bank Islam, bank macam-macam lah dia jaga. So you boleh tanya dia macam-macam berkaitan dengan cyber, data for data, simple data apa, I don't know. So you boleh tanya. So silakan Abang Azrul Ikhwan. Okay, hi, assalamualaikum semua. Terima kasih kepada Shootera kerana anjur program ni. Saya Azrul dari Best CNC 2013 dan dari Tok Janggo. Saya berasal dari Kemaman, Terengganu, dan sekarang saya tinggal di Kuala Lumpur. Okey, selepas SPM kan, saya sebenarnya nak sambung belajar dalam bidang komputer. Tapi masa tu saya tak tahu macam mana proses aliran hala tuju untuk bidang komputer ni. Dan saya masa tu memang nak cari scholarship lah untuk bidang tersebut. Saya cakap kat diri saya, kalau saya tak dapat scholarship, barulah saya akan sambung belajar di IPTA. Alhamdulillah, saya berjaya jumpa satu scholarship yang memang khusus untuk bidang komputer, dan saya berjaya dapat scholarship tu. Saya sambung di belajar di Universiti Malaysia of Design Engineering, universiti swasta. Masa tu universiti ni dihandle oleh Prestariang, dan sekarang dia handle oleh Serba Dinamik. Okay, saya mula dia offer scholarship untuk ambil asasi dan bachelor di universiti tersebut. Bermaksud saya ambil asasi selama setahun, Foundation in Computing and Engineering. Okay, dalam masa setahun ni saya belajar fizik, kemis, admat, matematik dan kos komputer lain selama setahun. So apabila habis je setahun ni, saya sambung belajar degree
selama 3 tahun dan masa ni saya diberi pilihan untuk sambung bidang computer science ataupun software engineering. Okey, saya sambung bidang software engineering. Okey, ada orang tanya apa beza computer science dengan software engineering. So, apa yang saya boleh mudahkan, macam computer science ni someone yang createkan teori, maksud dia akan buat research, dia akan cari a new theory macam tu, dan software engineering ni dia akan try aplikasikan teori yang computer science ni buat tadi, dan dia akan software ni akan buat sistem, dia akan buat mobile app, dia akan buat website. So sebab saya sejenis seorang yang hands on dan saya tak boleh teori, sebab tu saya ambil software engineering. Sebab tu memang saya punya minat. Dan saya sambung software engineering lah, okay. Dan masa sepanjang 3 tahun ni saya belajar cara untuk buat website. Saya juga belajar untuk buat mobile app, buat game. Dan contoh macam ada aplikasi Lazada, Shopee tu kan, kita orang akan belajar lah macam mana untuk buat aplikasi tersebut. So macam kalau adik-adik berminat untuk buat sistem macam tu, boleh sambung sama ada computer science atau software engineering. Okay, tahun kedua degree, masa tu macam saya macam bukan saya macam risau lah dekat saya punya future, adakah saya terus dapat kerja kan. Lepas tu saya tahun kedua tu saya diberi amanah untuk menjadi ketua pelajar universiti tersebut selama setahun. Dan apa yang saya buat masa tu selepas saya diberi jawatan tersebut, saya survey universiti lain. Sebagai contoh, saya nampak Uni KL dan Politeknik. Saya nampak kenapa student diorang like rate employment diorang tinggi. Maksudnya selepas diorang habis belajar terus dia dapat kerja. So saya study lah macam mana Uni KL dan Politeknik dan universiti yang buat kan. And then saya baru perasan ada satu benda, diorang maksudnya diorang ada engagement dengan industri. Maksudnya diorang punya cost memang industry ready. So apa yang masa tu saya buat survey, saya collaborate dengan diorang punya SRC dan industri dengan lecturer, dan saya try approach industri untuk datang ke universiti kita orang untuk providekan workshop dan buat banyak talk. Maksudnya syllabus kita orang memang tak boleh tukar sebab ia memang under MQA. Kita tak boleh simply suka hati tukar syllabus. So apa yang kita orang buat, kita orang memperbanyakkan workshop hands on daripada industri. Maksudnya setiap bulan akan ada at least satu kali workshop daripada industri untuk student join. Okay, kami pun ambil jalan tersebut dan aplikasikan ke universiti ni. Alhamdulillah sehingga sekarang universiti kami dapat kekalkan 100% employment rate dalam masa 6 bulan selepas habis belajar. Maksudnya dalam masa 6 bulan habis belajar, universiti kita orang berjaya kekalkan 100% semua orang dapat kerja dalam masa 6 bulan. Sebab kita orang aplikasikan method yang universiti tadi buat, dan kita orang ubah dan kita orang improvekan sistem universiti. Okay, masa tahun ketiga tahun terakhir, biasanya kita akan specialist, kita akan khusus. Sebagai contohnya, okay, saya ambil course software engineering kan. Okay, saya nak ke arah mana? Saya nak ke arah buat application ke? Saya nak ke arah cyber security ke? Atau saya nak ke arah lain-lain? Maksudnya, saya nak ke arah artificial intelligence ke, machine learning ke? Dan saya memang berminat untuk sambung ke arah cyber security, dan pada tahun terakhir saya menjurus ke arah cyber security. Masa itulah sebab sebelum ni saya dah ada connection dengan industri kan. So saya memperbanyakkan kolaborasi dengan industri, especially cyber security, untuk dari segi nasihat apa yang saya boleh improve, dan kawan-kawan saya yang lain. Sebab contohnya kalau kita orang habis belajar macam mana, kita orang terus nak kerja dalam bidang cyber security. Okay, and then alhamdulillah dalam tahun terakhir tu juga saya berjaya memenangi beberapa pertandingan komputer seperti hackathon di peringkat kebangsaan, dan saya berjaya mewakili Malaysia untuk ke peringkat antarabangsa. Okay, apa yang saya dapat sibukkan masa saya belajar selama 4 tahun di universiti, saya perasan satu benda yang hampir sama. Semua universiti hampir sama silibus komputer. Maksudnya, tak kisahlah kalau you nak belajar di contohnya di universiti IPTA ke any IPTA. Maksudnya jangan risau kalau adik tak dapat universiti yang adik nak, tapi dapat kos komputer di IPTA lain. Contohnya, okay, adik minta untuk sambung kos komputer sains di UiTM kan, tapi adik dapat kos komputer di UNIZA sebagai contoh. Jangan risau sebab semua kos komputer diorang bagus. Tip saya nanti kalau dah sambung belajar di IT atau komputer,
adik kena banyakkan explore apa yang industri nak. Sebagai contohnya lah, okay, nanti lepas habis belajar, apa sebenarnya industri tu nak tengok dekat student ni? Sebab sebenarnya kalau kita masuk industri swasta, kebiasaan dia orang nak student yang dah ready made. Maksudnya bila industri bagi something, maksud student tu dah tahu nak buat apa. So apa yang kita boleh buat, masa kita belajar 3-4 tahun di universiti, kita boleh explore benda-benda requirement ni lah, dan kita boleh collaborate dengan lecturer, kita boleh join workshop. Like universiti akan ajar fundamental. Fundamental tu bagus, sebab fundamental universiti ni sangatlah penting. Sebab adik kena faham, memang betul-betul kena faham apa yang universiti ajar. So fundamental ni, so apabila fundamental kita dah strong, untuk kita pergi ke benda yang lagi mendalam lah, kita akan lagi senang faham. Okay. Dan adik kena tengoklah apa industri nak. Sebagai contohnya untuk buat website kan, untuk buat mobile application, apa requirement yang industri. Sebagai contoh, dia orang nak language mobile ni, dia orang nak Java ke, dia orang nak mungkin website dia orang nak PHP ke. So kita explore dan kita buat projek kita, kita collaborate dengan lecturer, kita tanya lecturer, dan kita juga mestilah banyakkan pelibatan kita di universiti untuk asas soft skill. Soft skill ni penting ya, sebab nanti juga industri akan tengok kita punya soft skill. Dan juga kita juga kena join pertandingan komputer macam hackathon. So contohnya, sebab kalau yang siapa yang memang ada abang-abang atau ada adik-adik yang dah join bidang komputer, memang akan ada setiap tahun pertandingan komputer bernama hackathon. Hackathon ni bagi saya wajib lah untuk join, untuk dia untuk sebagai portfolio. Sebab benda ni lah yang akan buat industri lebih tertarik untuk ambil kita bekerja. Sebab nanti once kita dah habis bekerja kan, benda ni lah kita boleh tunjuk dekat industri, okay, saya dah ada projek-projek ni. So industri akan lebih lagi tertarik dekat kita daripada student lain yang tak ada apa-apa macam tu. Okay, saya rasa yang tu je untuk ni. Mungkin kita boleh tengok sikit question Q&A sebab kita ada lagi masa. Ada orang tanya daripada Abdul Rahman, dia tanya, kalau persediaan untuk course ni apa ya? Kena belajar sikit ke basic coding ataupun digalakkan untuk diketahui sebelum masuk ke course ni? So sebenarnya digalakkan untuk tahu, sebab universiti akan belajar, dia akan ajar semua benda yang fundamental. So jangan risau, walaupun mungkin kita tak ada basic. Macam saya sendiri pun, saya memang daripada science to learn, memang saya tak ada background komputer. Dan saya masa masuk universiti tu, memang universiti tu akan ajarlah daripada basic. Maksudnya adik-adik jangan risau kalau lah memang tak ada basic sebelum daripada zero ke, memang universiti akan ajar. Dan contohnya lah, kalau lah ada adik-adik daripada bidang lain yang nak jump ke bidang ni pun jangan risau, sebab sebenarnya sekarang ada banyak tutorial online. Sebab contoh di YouTube, kita pun boleh belajar asas di YouTube macam tu. So terima kasih Ikhwan Azri Ikhwan sebagai apa panel kita yang kedua. So betul ya, siapa yang berminat kalau nak jadi IT ke bidang cyber security, cyber whatsoever, data analysis, data apa semua, kita boleh try, cuba Google. Sekarang ni industri tu agak booming juga ya sebenarnya untuk buat masa sekarang ni. Jadi boleh berminat nak tanya Abang Azrul sendiri ke, boleh PM dia secara personal ke IG. Abang Azrul ni pun juga kawan-kawan ni bukan calang-calang, Elizabeth Tan. So boleh Abang Azrul pun sebenarnya apa, mungkin student pun tak tahu, mungkin lepas ni Abang Azrul boleh beritahu apakah benda hackathon tu. So mungkin ada adik daripada Valiant daripada tu pun tak tahu apa benda hackathon. Mungkin first time diorang kena hackathon tu. So nanti kita akan tanya next punya round. So seterusnya daripada panel nombor ketiga, iaitu daripada Farouk Mekik. Okay, Farouk ni sebenarnya adalah pelajar undang-undang tahun akhir di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. So saya pun semalam ada chat dengan few student daripada Valiant yang berminat untuk masuk UIA untuk asasi. So mungkin Farouk pun boleh cerita pasal undang-undang, siapa yang nak jadi law, English. Dan Farouk kena tahu juga tahun ni SPM English agak susah ya. Yeah? So banyak yang slack. So boleh kita perkenalkan Abang Azrul. Thank you. Silakan. Alright, thank you Fat. Assalamualaikum semua. Nama saya Farouk. Saya daripada batch Metamorphosis dan saya adalah ahli Tok Indra ya. Sekejap. Lepas tu, okay. Macam mana saya nak mulakan
saya punya perjalanan macam mana saya mulakan dalam bidang undang-undang ni. So kita start daripada sejujurnya saya cakap dengan adik-adik semua, SPM saya ni tak adalah perform sangat apa benda pun. SPM saya sederhana je. Maknanya kata di sini, saya tak naik pentas pun. Kiranya result saya yang saya ambil kat bawah tu je. Okay. And then, nak jadikan cerita, waktu saya minta UPU tu, macam parents saya macam push saya. Diorang macam cakap, kalau boleh diorang nak saya masuk UIA, diorang nak sangat saya masuk UIA. So macam mana saya apply nak masuk UIA waktu tu, saya sebab saya ada baca tips, kalau kita nak dapatkan universiti mana kita nak, macam kita diidamkan mana-mana universiti, masa apply UPU tu, make sure satu, at least 4 atas yang kita minta tu universiti tu. So nanti dia akan lebih memudahkan kita untuk dapat universiti tu. So saya pun minta lah waktu tu, saya rawak je saya minta. Saya minta first UIA, basically 4-4 atas tu UIA, tapi saya minta ada macam-macam, accounting lah, engineering lah, law waktu tu apa semua. So lepas tu, lepas masa dapat keputusan IPTA, saya pun dapat, Alhamdulillah, dapat UIS Engineering. Lepas tu, takpelah, masuklah. Masuk, lepas tu bila saya masuk tu, saya mula terfikir, saya macam, saya nak buat ke sebenarnya engineering ni? Sebab jujur saya cakap dengan adik-adik, result SPM saya yang B semua subjek sains. Kira bio, fizik, admat, kemis, semua B. So saya macam, waktu tu saya rasa macam sains ni bukan untuk saya lah waktu tu. Lepas tu, masa awal-awal, asasi tu kira waktu tu minggu orientasi baru. Lepas tu, diorang buka untuk permohonan tukar kos. So, saya pun fikir-fikir, nak jadikan cerita, waktu saya tingkatan 5, form 5 dekat Sahut dulu tu, saya wakil HK untuk debate. Lepas tu, and saya pun dah berjaya bawa Sahut sampai ke kebangsaan waktu tu. Dan saya pun dalam kepala otak macam, oh mungkin, mungkin inilah bidang saya kan, mungkin saya ni boleh bercakap sikit. So saya pun macam okay, mungkin law lah. Walaupun saya tak tahu apa pun waktu tu pasal law, saya memang tak ada sikit ilmu pun pasal law. Memang orang kata law, basically niat saya masuk law tu atas dasar sebab saya ada kelebihan bercakap sikit, macam tu je. So saya pun minta lah apply untuk masuk law tu, dapat rezeki. Okay, lepas tu saya pun buat law. Nak kemudian waktu saya asasi tu, waktu tu UIA dekat PJ lagi, sebelum sekarang dia dah tukar dekat UIA Gambang. Kampus PJ tu dah tak ada lah. Lepas tu waktu batch saya tu, masa saya masuk law tu, dia orang punya modul untuk dia ada macam, kalau adik-adik nak masuk UIA, dia akan ada dua test masa adik masuk UIA nak itu. Sorry, tiga, iaitu dia akan test tilawah, dia akan test adik punya Arabic, dia akan test adik-adik punya English. So once adik dah go through tiga-tiga test ni, nanti dia akan letakkan adik-adik dekat level mana adik. Don't worry, kalau tak pass ke apa, adik takkan dibuang pun daripada UIA tu. Cuma dia akan letakkan dekat level mana. So waktu selepas test tu, dia kalau kita dah habis, kita panggil exempted. Maksudnya dah tak payah buat subjek bahasa tu. Tapi kalau kurang mahir dalam bahasa tu, contoh English, dia akan letak dekat level 6 ataupun level 5 dan seterusnya. Dan kalau bahasa Arab juga macam tu. Kemudian selepas saya menjalani test tu, saya dapat untuk English, saya tak exempted, tak rezeki, saya dapat level 6 waktu tu. Dan Arabic saya memang teruk, teruk sangat-sangat teruk Arabic saya, sebab kelas start saya dulu pun tidur je kan, kelas bahasa antarabangsa kan. Lepas tu bahasa Arab saya teruk. So majoriti yang walaupun adik-adik tak pandai bahasa Arab ke apa, jangan risau, sebab memang majoriti dekat UIA tu semua tak ada background Arabic pun. Yang budak-budak yang pandai-pandai Arabic ni pun semua datang daripada macam Semakir, Semak Labu, daripada sekolah-sekolah agama macam tu, Semak Mentong. So diorang ada background Arabic, diorang boleh lah perform Arabic. Kita macam yang tak ada background Arabic ni, di tempat yang biasa. So jangan risau. So yang pelajar-pelajar yang kita kata sederhana ni lah, sederhana ni dia akan tempatkan untuk foundation setahun setengah. Kalau yang perform-perform ni, yang macam English exempted, Arabic pun exempted, diorang baru asasi diorang setahun. Tapi ni waktu saya. Sekarang diorang dah revise balik modul tu. Most of the courses dekat situ, kebanyakan course memang diorang setahun je. Diorang dah tak buat setahun setengah dah, sebab setahun setengah tu lama sebenarnya. Sebab foundation macam Jah cakap, sepatutnya jadi fast track, tapi instead dia dah jadi macam lama. Sebab lepas habis setahun setengah tu, kita ada 4 tahun degree pula menunggu kat depan. Okay,
So saya pun buatlah Law ni foundation selama setahun setengah. Habis setahun setengah tu, saya pun startlah degree dekat kampus, dekat Gombak. Kemudian dah masuk dekat degree tu, tahun pertama, nak tambah sikit. Waktu asasi tu, adik-adik boleh pilih nak buat. Dalam bidang law ni, dia ada dua cabang, iaitu civil ataupun syariah. Okay, so kalau nak masuk syariah ni, adik-adik punya requirement Arabic memang kena mantap. Memang kena habis sampai level 6 tu. Kalau nak masuk civil, Arabic tu biasa je, tak payah habis sampai 6. Rasanya sekarang dia dah buat sampai level 2 je. Cuma English je kena habiskan. Tu beza. So apa beza civil dengan syariah ni? Civil ni basically macam adik-adik tengok yang standard, peguam-peguam yang handle kes-kes jenayah, peguam-peguam yang handle kes saman-menyaman macam tu. Syariah ni, peguam-peguam syariah ni adalah peguam-peguam yang menguruskan hal-hal, contoh kita boleh kata hal-hal rumah tangga macam tu, contohnya penceraian ataupun hal-hal tentang harta sepercarian ataupun pembahagian nafkah ataupun macam-macam tu. So hal-hal sebegini akan dibawa ke mahkamah syariah. So at that point nanti, dekat kalau adik-adik decide untuk buat degree in syariah ni, adik-adik boleh pilih waktu masuk foundation tu. So nanti carta alih adik sepanjang degree ke daripada foundation ke degree tu takkan sama dengan yang ambil civil ni. Okay, so dah masuk degree tu, tahun pertama saya dekat situ, saya macam terkejut sikit. Sebab sejujurnya saya cakap dengan adik-adik, foundation undang-undang dengan degree undang-undang tak sama level. Dia mungkin dekat foundation dia akan ajar adik-adik semua basic, basic sangat-sangat. Basically benda-benda yang adik belajar time form 5 sejarah, akan ada recap-recap macam tu. Dia akan ajar benda-benda yang macam basic sangat-sangat basic, yang asal orang kata adik prepare je, dah ready, dah siap lengkap dah untuk masuk degree. Tapi once adik-adik dah masuk degree, that's where the challenge starts tau. Bila adik-adik dah kena start buat research, bila adik-adik dah kena start study case apa semua, dia macam agak susah sikit awal-awal. Tapi as time goes by, as adik-adik semua dah biasa dengan perjalanan degree tu, nanti sebenarnya okay je, tak susah pun sebenarnya law ni. Okay, so kemudian masuklah tahun pertama di situ. Masuk tahun pertama di situ, saya pun diperkenalkan dengan orang kata dunia undang-undang ni macam mana sebenarnya. Dan bila kita dah masuk kos undang-undang ni, baru kita nampak sebenarnya yang semua benda yang berjalan dekat atas dunia ni bukannya ikut kemahuan kita saja. Semua benda yang kita jalankan kat dunia ni adalah di atas satu peraturan, ataupun orang kata satu orang kata macam mana, satu set lah orang kata, yang panduan, dia adalah satu panduan untuk mengajar kita macam mana untuk membiarkan semua benda berjalan dengan elok. Sebab kalau tak ada panduan ni, saya rasa manusia semua akan lari kontang-kantingnya, takkan ada macam petunjuk arah untuk menunjukkan macam mana sebenarnya nak jalankan benda ni. Okay, so nak jadikan cerita, waktu tahun pertama tu saya menjalankan saya punya internship, ataupun orang kata internship lah basically. Sebab dia kita macam pergi ke firm-firm untuk belajar-belajar. So benda ni tak wajib lagi. Waktu tu, waktu first year tu, saya just nak macam nak buka mata saya, nak tengok macam mana dunia kerjaya law ni sebenarnya berjalan. So saya diberi peluang untuk bekerja dengan satu lawyer criminal ataupun jenayah yang orang kata agak established. So saya dibuka mata, saya nampak macam mana sebenarnya untuk menyalah, orang kata untuk membela seseorang ni, dan apa macam mana kita nak nampak yang sebenarnya tugas seorang lawyer ni bukanlah hanya, sebab ramai orang cakap lawyer ni hanyalah untuk macam nak bela orang yang salah. So adik-adik pun macam fikir, aku nak ke bela orang-orang yang salah ni? Betul ke aku nak bela orang-orang yang salah ni? Situ silap dia. Sebab orang-orang yang bersalah ni apa semua, bukannya kita nak bela dia ataupun kita nak menipu benda-benda yang bagi membebaskan dia apa semua. Kerja seorang peguam ni hanyalah membentangkan orang kata cerita si pelaku salah ni kepada mahkamah. Sebab
dokumen-dokumen kat mahkamah ni semua kita tak pandai buat. Orang-orang siapa-siapa buat, suruhlah pakcik mana-mana nak suruh buat dokumen mahkamah, mesti tak boleh ni, mesti perlukan seorang lawyer. So kerja lawyer ni adalah untuk membantu, untuk make sure prosedur mahkamah tu semua diikut dan membentangkan kepada mahkamah apa yang perlu didengar untuk membela si pelaku salah ni. And then kemudian di situlah tugas juri di mahkamah ni untuk menentukan, atau sorry bukan juri, hakim, hakim mahkamah untuk menentukan bahawa si pelaku salah ni bersalah ataupun tidak, macam tu. Okay, so kemudian saya pun teruskan lagi sampai tahun kedua, tahun ketiga. Tahun ketiga, Alhamdulillah saya diberi peluang untuk melakukan, bukan melakukan, orang kata diberi peluang untuk join satu program ni. Kita panggil program exchange student ataupun pertukaran pelajar. Okay, untuk buat pengetahuan adik-adik, kebanyakan universiti dekat Malaysia ni ada provide program exchange students ni, especially untuk law. Sebab program ni bagus dia untuk memberi memberi gambaran kepada pelajar-pelajar law ni macam mana undang-undang di negara lain juga berlaku. So kenapa bestnya law? Sebab benda-benda macam ni bila adik dapat peluang, sebab benda-benda ni adik-adik tak payah bayar pun apa semua. Basically universiti tu sendiri akan buka offer, so nanti adik-adik sendiri je yang macam, oh saya nak join. Kalau nak join then okey lah, nanti universiti akan tapis interview apa semua. Kalau okey, insyaAllah mudah. So saya diberi peluang untuk pergi ke Indonesia untuk tengok sendiri macam mana undang-undang diorang berjalan. Sebab sejujurnya setiap negara tak sama undang-undang dia, cuma basically undang-undang dia tak sama, tapi cara menjalankan undang-undang tu adalah sama. Maknanya kata di sini, inti dia macam orang bunuh tetap dihukum macam ni, orang yang mencuri tetap dihukum macam ni, salah tetap salah, cuma macam mana dia menjalankan undang-undang tu sendiri je. Okay, seterusnya saya baliknya daripada Indonesia waktu tu, saya kemudian universiti menjadi requirement kepada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia untuk kita menjalankan internship. Yang ni internship wajib. Yang tadi saya cerita tu internship yang saya buat suka-suka je. So ni sekarang internship wajib. So bila saya masuk internship wajib tu, saya apply dekat satu firm ni yang buat basically maritime law macam Jah cakap ni. So basically maritime ni, maritime law ni is sistem perkapalan apa semua. So mesti ada satu undang-undang yang menjaga atau govern macam mana perkapalan ni bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, ataupun menjaga undang-undang daripada segi kalau kapal dengan pelabuhan. So benda-benda macam ni adalah exposure, adalah benda-benda yang selalu orang tak nampak, bidang-bidang yang orang kata tak dibuka mata kepada khayalat masyarakat. Sebab undang-undang ni bukannya setakat nak jadi lawyer, bukan setakat nak pergi court, tak semestinya. Banyak benda sebenarnya undang-undang ni yang kita tahu. Tapi itu saya akan bawa ke slot kedua kejap lagi. Habis je daripada internship saya tu, Alhamdulillah sekarang saya sendiri pun dah di tahun terakhir, semester terakhir, tengah final pun sekarang. So basically itulah yang saya boleh kongsikan sedikit sebanyak daripada daripada perjalanan saya sebagai pelajar undang-undang. Okay, terima kasih Farouk. Sebenarnya banyaknya orang tanya pasal law ni, kalau foundation nak habis belajar law, mana tak kalau habis dari kalau dari foundation nak habis belajar law, lama tak berbanding diploma? Saya tak faham. Tak lama. Kalau nak foundation tak lama. Sebab sebanyak foundation ni, kalau law memang mostly ada foundation je, jarang yang ada diploma ni sebenarnya. Memang kebanyakan universiti akan provide foundation in law. So kalau nak masuk law ni ada foundation, diploma setahu saya, dan paling penting STPM. STPM pun ada juga untuk ambil law. So adik-adik buat je STPM dulu, lepas tu apply dekat universiti mana-mana adik nak. Contoh universiti-universiti ada law ni adalah UM, UiTM, UiAM, USIM. Tu antara universiti-universiti ada provide law. So kalau nak kata compare foundation dengan diploma, of course foundation lagi cepat lah sebab dia setahun je macam tu. Mungkin selepas ni kita boleh sediakan Abang Farouk punya IG ke macam mana, boleh tanya ataupun WhatsApp, boleh tanya direct pada adik-adik Valian, boleh tanya direct pada Abang Farouk sendiri. Banyak soalannya sebenarnya, banyak yang orang nak jadi peguam sebenarnya. Okay, so seterusnya kita silakan abang hot kita malam ni, iaitu abang Syahadan ataupun abang Dan kita panggil dia, the best daripada best Zentron merupakan. Okay, pekerjaan dia menarik sebenarnya. Pekerjaan dia adalah welder, welding inspection.
industri ni sebenarnya kalau you all dah masuk ke bidang universiti, you akan nampak orang-orang yang kerja bidang-bidang macam ni, orang yang gajinya macam lumayan ya sebenarnya, online cash, bidang NDT. So kita bertuah kita ada dapat Abang Syahadan. So silakan Abang Syahadan. Okay, assalamualaikum. Jelas tu ya? Jelas. Okay, saya terima kasih kepada moderator Abang Ifat kita. Itu kisah saya dulu. Okay, pertama sekali saya mengenalkan diri saya sendiri, nama Muhammad Syahadan bin Mat Sufi dari Best Zentron SPN 2015. Saya dulu memegang jawatan sebagai ketua rumah kuning untuk jeri pada tahun tersebut. Okay, itu saja pengenalan tentang diri saya. Saya akan kongsikan sedikit perjalanan saya selepas SPM sehingga sekarang. Tapi sebenarnya perjalanan belum terhenti di sini, masih ada target yang ingin dicapai. Tapi kita kena bermula dari sesuatu dari bawah. Okey, yang pertama saya kongsikan kos yang saya ambil ni mungkin adik-adik ataupun abang-abang yang kawan-kawan pun tak pernah dengar, tak familiar lah. Saya pun dulu tak tahu apa pun pasal bidang ni. Nama kos ni Diploma Engineering Technology of Welding Technology. Kalau kita macam offer UiTM biasa tu, kita akan dapat mechanical, electrical. Tapi bila ini ada program UniKL, dia spesifik ke arah bidang welding. Bila adik-adik masuk ke bidang ni, mana kata adik akan belajar tentang proses-proses welding yang ada. Rupanya bukan satu, rupanya welding ni meluas. Dia bukan sekadar kita tahu, mungkin pada mindset kita, saya sendiri pada awalnya mindset saya welding ni cuma buat pagar-pagar besi, pagar rumah, buat tingkap semua tu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang kita tak tahu, saya pun masa tu tak tahu. Tapi cerita dia bagaimana saya boleh ke arah bidang kemahiran lah katakan, daripada sekolah sains atau lari, kata-kata boleh dikatakan larilah ke arah bidang kemahiran. Sebenarnya macam ni, permulaan daripada habis SPM tu, saya isi UPU, saya isi geometri, dapat semua tu. Dan pada masa sama, saya fikir balik apa yang saya minat. Saya SPM tak memberangsangkan sangat, tapi taklah teruk sangat, tapi berada di aman tengah-tengah lah. Tengah-tengah boleh dah cukup-cukup makan, boleh dah survive untuk hidup. Tapi nak jadikan cerita tu macam rezeki saya juga, dia kan takde lah, takde hidup ni. Saya fikir lepas SPM, saya nak kerja terus sebenarnya. Saya nak kerja yang bidang yang saya minat. Masa tu, masa sekolah pun saya ada survey tentang bidang oil and gas lah sebenarnya, bidang oil and gas. Sebab kebanyakan environment saya sendiri, sepupu, saudara pun ramai yang kerja di pasca tu. Saya jadi berminat melihat orang yang kerja pakai baju coverall. Kalau adik-adik tahu, baju coverall ni baju yang ada tu panggil baju Teletubbies kan, sebab ada warna-warni, warna hijau, warna kuning. Tapi sebenarnya itulah yang mendorong saya untuk ke arah tu. Saya minat ke arah tu. Lepas SPM tu saya dapat UPU. Saya tahu, saya ingat saya dapat Diploma Sains dekat UiTM Jengke. Pada masa yang sama saya dapat matrikulasi dekat Gambang. Tapi pada masa tu saya sementara tunggu UPU, saya ada buat part time kerja di sebuah kedai makan kat Terengganu. Mungkin ada kawan-kawan yang tahu yang pernah pergi kedai tu. Tapi pada masa tu saya fikir balik tentang diri saya, apa yang saya nak jadi, apa target saya. Lepas tu saya fikir, adakah kalau saya pilih jalan ini betul ke, salah ke. Itu masa tu macam banyak tanda tanya lah, banyak bermain dengan diri sendiri, kata tanya diri sendiri, betul ke aku pilih bidang ni, patut ke aku tolak UPU. Tapi nak katakan takdir saya kan, mungkin rezeki saya jugalah. Pada masa itu saya fikir hanya nak kerja cepat dengan nak dapat duit cepat, sebab ada sebab tersendirilah. Sebab saya merupakan pelajar projek khas di Sahut daripada form 1 sampai form 5. Saya penerima beasiswa. Jadi maknanya bila anda tahulah, bila projek khas ni anda bukan dari keluarga yang senang. Jadi saya ada niat saya untuk ubah nasib keluarga saya. Saya nak kerja cepat, saya tak mahu susahkan mak ayah saya. Jadi pada masa tu saya fikir ke arah kemahiran lah, aku dapat kerja dengan cepat dalam bidang oil and gas ni. Walaupun masuk kuli-kuli pun tak apa, aku nak kerja. Tapi pada suatu masa, nak jadikan cerita lah kan,
Saya asalnya nak ambil CJ Kimpalan. CJ Kimpalan atau panggil CJ Kemahiran lah, SKM. CJ Kemahiran Malaysia ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 untuk jadi welder. Welder ni dengan kerja memang masuk, tapi dia punya risiko kerja tu berhadapan dengan panas, main welding di tengah panas. Bila pakai coverall tu macam setiap hari macam mandi lah, dia katakan macam tu. Tapi jadi kerusi saya pada suatu hari tu ada tengok iklan, ada Terengganu anjurkan program jom masuk U di Terengganu Trade Center, TTC, pada Terengganu. Pada masa tu saya bekerja sebagai waiter di kedai makan. Jadi saya kena masuk kerja petang. Pagi tu saya bangun awal, saya pergi seorang je ke kanibu je, memang waktu solo lah masa tu. Kawan-kawan ada pun tapi jauh, mungkin ada sibuk. Saya pergi sendiri naik motor, saya nampak satu bus pameran Koleh Test Deck. Koleh ni pun mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya apa itu Test Deck. Sebenarnya Test Deck ni nama panjang dia Terengganu Skill Development Center. Saya tertarik dengan bus ni sebab dia punya banner cuma gambar-gambar baju yang pakai coverall. Saya dah tertarik dengan orang yang kerja coverall, jadi saya rasa ni aku minat ni. Jadi saya terus ke bus tu, saya tanya lecturer yang jaga di situ, rupanya lecturer yang ajar diploma wedding di Test Deck. Sebenarnya saya cakap dengan dia, saya nak ambil CJ Kimpalan pada awalnya. Saya tak tahu diploma wedding tu ada. Saya tak tahu diploma wedding tu wujud sebenarnya. Saya nak ambil CJ Kimpalan. Lepas tu dia minta saya keluarkan result SPM. Sebab masa tu kita pergi program masuk you, confirm lah kita akan bawa result SPM kan. Jadi bila dia tanya, bila tengok result SPM dia, dia terkejut. Dia kata, SPM okey, kenapa pilih bidang ni? Cuma jadi weather. So, saya ceritakan apa, kenapa saya nak. Lepas tu dia offer kat saya, macam awak macam ni, awak boleh masuk diploma wedding terus, tak perlu ambil SKM. Saya pun tanya, kalau diploma wedding ni kerja apa? Dia kerja, dia jelaskan kat saya, awak boleh jadi QC inspector dalam industri oil and gas lah. Industri oil and gas ya, bukan QC bidang lain. Bidang lain pun ada QC, tapi ni saya spesifik ke oil and gas punya bidang. Dia cakap anda boleh jadi QC inspector, dan bila ada penambahan nilai pada diri seperti ada professional certificate, mungkin dengan pengalaman anda akan boleh capai tahap yang lebih tinggi, iaitu sebagai wedding inspector. Masa tu saya kata, wow, wedding inspector. Apa wedding inspector? Lepas tu diterangkan sedikit pada saya. Dan pada masa tu samanya tertarik dengan gaji lah. Dia cakap pasal gaji. Memanglah masa tu nak tarik orang masuk mesti dengan benda yang indah-indah kan. Tak cakap apa rintangan, apa halangan, apa cabaran tu. Semua benda ada cabaran, semua bidang ada cabaran. Tapi pada masa tu saya terus isi, tak fikir panjang, saya balik. Tengah petang masuk kerja, setengah itu saya cakap kat mak saya tak ambil UPU. Tak nak masuk UPU, tak nak masuk U, tak nak masuk matrik. Saya tolak semuanya. Mak ayah saya pun macam tak memaksa. Ada nak cakap, kenapa tak mesti ada. Dia hanya cakap, ikut suka saya lah. Sebab minat saya. Memang masa tu saya, lebih saya tawarkan, saya kata, ini yang akan aku pilih, ini je lah yang akan aku lalui. Dan saya pilih untuk masuk diploma kat Test Deck tu. Sebenarnya Test Deck ni, dia pada masa tu rezeki saya juga. Dia buat collaboration dengan Unicare MFI Bangi. Dia tahu, ia jadi diploma sebenarnya hanya belajar di Test Deck, tapi diploma saya diploma Unicare. Contoh bila saya belajar tu ada mendapat anugerah dan sebagainya, saya dihantar ke Unicare untuk menerima anugerah tersebut. Dan saya nak bagi tahu, dalam kelas kos saya tu tak ramai, hanya sekelas, dan saya ramai 13 orang sahaja masa tu. Masa tu memang rasa down tu memang ada. Down memang saya tak tipu, memang rasa down sebab kita pilih jalan lain pada lain kan. Dia tengok rakan-rakan best pergi daftar masuk U, semua masuk mechanical, semua satu bilik. Kawan-kawan saya tak menjatuhkan saya pun. Kawan-kawan best memang sangat baik dan selalu support. Kawan-kawan yang rapat, keluarga selalu support, yang sentiasa mendoakan. Jadi pada masa yang sama saya rasa down masa tu, saya malu sebab saya rasa lari dari bidang sains ke kemahiran. Jadi satu bila-bila mulut-mulut orang bawa kampung kata sekolah SDP tapi masuk Test Deck tak belajar jauh. Tapi masa tu tutup mata, tutup telinga, tapi kita tahu apa yang kita nak kerana minat kita. Jadi adik-adik, saya nak cakap kat sini bukan untuk ikut jejak langkah saya, tapi saya nak cakap kat adik-adik, pilih bidang yang adik minat. Bukan kerana ikut kawan, bukan kerana ikut member-member atau ikut siapa-siapalah.
hanya ikut diri sendiri. Pada masa itu saya buat pemilihan memang ikut diri sendiri. Terlebih saya terserah pada Tuhan. Saya pun tak tahu lagi bidang saya ni macam mana masa tu. Saya cuma nak hadap je. Aku hadap je lah. Aku lalui lah. Terlebihnya aku serah pada Allah. Sebab rezeki kita sudah tertulis tapi cuma cepat atau lambat. Kita jangan bandingkan kita dengan orang lain. Tapi saya masa tu memang rasa down sangat. Memang rasa nak give up. Tapi satu masa tu, satu hari tu yang boleh saya bangkit balik. Saya ikut kawan saya dari UTHM. Dia mungkin ada masuk dalam ni, terima kasih. Dia ajak saya pergi ke Sahut untuk ambil apa ni, ambil CJSPM. Saya pergi ke Sahut pada masa tu. Dari masa tu saya malu dah nak pergi sebab saya lain pada lain. Saya malu bila, saya takut bila cikgu tanya saya belajar kat mana. Saya takut saya jawab tu mengecewakan cikgu lah. Saya pun memang ada rasa tu, memang rasa down tu. Tapi saya ambil positif, ambil yang positif, buang yang negatif. Saya pergi ke Sahut juga ikut. Dan pada masa itu, pengetua Sahut masa itu masih Puan Nur Hayati, Ustaz Nur Hayati. Pengetua yang baik lah, yang cemerlang sekarang. Masa itu, saya fikir, saya ada jumpa cikgu-cikgu. Cikgu ada tanya, macam Cikgu Rozali, Cik Lee. Cik Lee pun tanya saya belajar mana. Saya cakap belajar tersedek. Jadi, okey lah, itu pilihan awak. Itu. Cik Lee memang, cikgu-cikgu ada yang support saya, ada yang saya sampai malu, memang masa tu masih malu sebab kita lain pada lain. Kita tak tahu apa yang kita mungkin kita tahu tapi orang tak tahu kan. Jadi kita lain rasa malu. Cikgu ada tanya. Ada tu saya cakap sampai terpaksa tipu bila cikgu tanya member sebelah kan. Awak belajar mana? UTHM. Awak belajar mana? Contohlah UKM. Saya pun sama kan dengan dia. Sebab saya malu masa tu. Sebab saya rasa saya lain pada lain. Saya rasa saya pelik. Saya macam saya fikir masa tu nak masuk kemahiran, budak sekolah biasa pun boleh masuk kemahiran. Tapi sebenarnya lain. Itu pandangan orang. Sebenarnya pandangan kita ialah minat kita sendiri, apa yang kita nak, naluri yang kita pilih, hati kita sendiri, kita tahu minat kita apa. Masa tu saya ada jumpa dengan Ustazah Nur Hayati, Puan Pengetua masa tu. Dia tanya saya tentang apa yang saya sambung mana. Tapi masa tu Ustazah saya tak tipu lah, sebab Ustazah pun kalau best saya tahulah saya macam lapar sikit sebab saya selalu kena panggil Ustazah sebab nak pergi bermain rugby, lalu pergi keluar daripada sekolah. Form 5 pun, dah SPM pun pergi main lagi. Lalu je jumpa tu. Okey, sekarang saya masa tu Tazah cakap kat saya, lepas saya cerita apa yang saya buat, Tazah macam bagi sokongan. Saya cakap, oh tak apa, itu pilihan awak, itu yang terbaik. Tazah pun cerita tentang anak dia yang juga ambil kemahiran. Saya pun macam, oh itu macam satu pemangking semangat lah bagi saya untuk teruskan dengan apa yang saya pilih. Jadi saya nak sarankan adik-adik, masa pun sudah hampir tamat. Saya mengatakan adik-adik, pilihlah bidang yang adik-adik minat. Pilihlah bidang yang adik rasa bila belajar tu rasa bersemangat. Ha. Sekarang itulah, sekadar itulah saja daripada saya. Masa pun nanti untuk bidang pekerjaan saya, macam apa yang saya buat, saya akan cerita pada slot yang seterusnya. Okey, terima kasih kepada moderator. Terima kasih Abang Shahdan. Sangat inspired lah ya cerita you daripada inspired lah cerita you. Betul kata Abang Shahdan. Bukan kita nak ikut kawan, bukan kita nak jaga kita punya air muka sebab kawan masuk universiti awal. Bukan, kita kena pun masuk universiti. Last kita pun kena masuk. Macam saya ni lah, saya ambil engineering. You rasa sesuai kan ambil engineering? Bebak. So, sekarang 172 orang. Okay, 175 orang. So, boleh lagi saya target 200 tengah malam ni. Please, please, please. So, dah, okay, untuk perkataan semua, kita dah habis round pertama. Tunggu, jangan left lagi daripada sini sebab kita ada round kedua. Okay, sekarang kita nak masuk ke round yang kedua. Dipersilakan. Okay, jangan kontak Abang Pong lain jadi nanti. Saya baca-baca chat dulu. Meriah ya chat kita pada malam ni. Banyak Abang Shahdan. Ha, nampak Abang Shahdan hot star malam ni ya. Tepa. Zamzuri. Ni Zahid Zamzuri ke? Siapa? Saya pun tak pasti. Okay, so kita without further ado, kita mulakan sesi kita yang kedua. Kita back balik kepada Abang Jah. So jadi, lepas ni kita akan cerita more kepada scope ataupun pekerjaan. Kalau dalam bidang, contoh bidang logistik, apa yang you akan jadi? Ada tak kena dengan you punya cita-cita? Contoh, you nak jadi apa? You nak jadi peguam. So, ataupun you nak jadi peguam, you nak jadi hakim, you nak jadi macam-macam lah. Macam-macam you nak jadi, forensik ke apa ke. You kena kaji
walaupun ada contohnya you tak sesuai untuk bidang tu sebab requirement terlalu tinggi, mungkin you kena cari bidang yang lain yang boleh ke arah tu nanti untuk you bekerja. So benda ni tak semestinya kalau you tak apa contohnya programmer. Sekarang ni kalau you nak tahu, kalau nak jadi programmer pun, you ambil electronic engineering pun orang boleh ambil. Kalau you dalam dalam bidang programmer tu ada knowledge pasal programming. So kalau you ada requirement yang tertentu untuk satu company tu, boleh je terima. Tak semestinya kalau you nak jadi programmer ataupun IT, you mesti kena ambil course tu dekat universiti. Sampailah you kerja sampai matilah you duduk dalam bidang IT. Tak semestinya. Okay, so Abang Jah dah ready untuk round yang kedua. Abang Jah kita, sila masuk. Yo, yo. Okay. So Abang Jah, silakan. Okay, terima kasih Fahad sekali lagi. Okay, untuk slot kedua ni saya akan ceritakan lebih lanjut lah pasal career dalam logistik ni. Banyak orang tanya saya, ambil kapal nak kerja apa? Ambil logistik kerja pun laju je ke? Kerja hantar barang je ke? Tak, sebenarnya logistik ni dia core. Logistik ni adalah satu industri yang luas. Tapi under logistik tu dia ada cabang dia. Right. So tak macam saya adalah orang kata saya punya expert saya dalam air freight dan juga e-commerce lah. So hello, tak dengar eh? Dengar. Just slow je sound. Hello. Right. So macam saya punya expert dalam air freight lah, kargo udara dan juga e-commerce, ataupun dalam bahasa Melayunya e-dagang. Right, so macam saya expert dalam benda tu, tapi saya tak expert dalam sea freight. Maksud on the surface saya tahu, tapi untuk ke dalam tu saya tak expert lah. Dia punya sebab setiap cabang tu basicnya sama, tapi jalan cerita dia tu lain. Okay. Saya nak cerita kat sini lah sebab tak ramai orang appreciate kerja logistician ni sebenarnya. Sebab kita kerja di sebalik tabir. Kalau hari ni korang masih boleh beli kereta Honda tu, berterima kasihlah kepada team logistik kereta Honda yang import kereta korang tu. Right, so kalau hari ni korang boleh still makan Nutella tu, terima kasihlah kepada team logistik Nutella yang export korang, yang import korang punya makanan tu. Right. So bidang ni nampak macam simple. Macam logistik je. Yeah. Tapi saya beritahu, kalau team logistik tak ada dalam kita punya negara, import export tak akan ada. So bila import export tak ada, GDP negara akan jatuh sangat-sangat teruk. Right. So selagi adanya industri, selagi tu adalah logistik dalam Malaysia ni. So untuk peluang pekerjaan tu sangat-sangat luas lah. Almost every company ada logistik punya team, sama ada besar ataupun kecil, depends kepada company. Okay, jangan takut untuk start benda baru, jangan takut untuk explore benda baru. Sebab benda ni korang tak tahu pun lagi ending dia macam mana. Okay. So untuk career saya, macam saya cakap, saya bermula dengan kargo udara ataupun air freight. Lepas-lepas saya grad tu, saya terus masuk kargo udara. Rezeki saya berada di KLIA punya kargo selama almost setahun setengah saya rasa. Di kargo udara ni, first company saya adalah Koenigsegg. Siapa yang tahu, tahulah Koenigsegg. Dia adalah company Jerman, antara top punya agent dekat dunia lah. Dia dengan DHL, dua company tu. DHL confirm korang tahulah DHL kan. Okay. Tak lama saya di Koenigsegg, dalam berapa bulan je, 6 bulan lebih. Lepas tu saya pindah ke Swift. Siapa yang selalu duduk belah-belah Pantai Timur, korang akan selalu nampak lori Swift atas jalan ni. Sebab Swift is a Malaysia company lah. Swift ni Malaysia punya company. Dia adalah company yang paling besar untuk land transport.
untuk cross border ataupun interstate, dia adalah company yang besar lah. Kita panggil line haul. Dalam industri ni kita panggil line haul untuk land transport. Okay, so masa saya di kargo udara, saya sempat handle a few big project. Contohnya MotoGP. Mesti korang pernah fikir, macam mana MotoGP tu hari ni ada kat Itali, esok main kat Dubai, lepas tu ada kat Kuala Lumpur pula. Ha, maknanya masa tu memang satu logistik punya flow sangat-sangat kena tepat. Right? Second timing lah. Okay? Saya pernah buat projek MotoGP, memang sangat-sangat penat sebab kita kejar masa. Kita kena lepaskan dengan custom, kita kena lepaskan dengan terminal sebab lepas dia orang habis petang tu, malam tu dia orang akan terus fly ke tempat baru. Tak ada delay. Tu adalah MotoGP dia. Yang paling power dalam transport sukan ni mostly DHL lah. DHL paling power lah. Tapi dia akan bagi-bagikan juga dekat mana-mana company-company lain. Antaranya lagi, saya pernah handle projek anchor kereta gebal. Kereta gebal masa tu Turki bawa untuk tunjuk kepada Tun Mahathir lah masa tu, Perdana Menteri kita masa tu. Right, so pernah handle juga projek tu. Maknanya kita sewa satu kapal terbang. Bukan sewa bahagian kapal terbang, kita sewa satu kapal terbang terus. Lagi satu, saya pernah handle export engine Sukhoi. Engine Sukhoi, kalau korang tahu, kita punya Royal Military pakai Sukhoi. Sukhoi ni daripada Rusia. Right, so repair ataupun maintenance kita akan hantar ke Rusia lah. Right, so tu antara-antara projek-projek besar saya selama saya di kargo, di air freight lah. Projek-projek lain ada lah, Petronas apa semua. So lepas saya dah almost dekat 2 tahun di kargo udara, saya rasa saya dah capai dah apa yang saya nak dekat kargo udara. Jadi saya nak lari lah daripada kargo udara. Bukanlah saya benci logistik tau. Macam saya kata awal-awal tadi, logistik banyak cabang. Logistik sangat banyak cabang. So saya cuba untuk buat benda baru. Masa tu yang paling baru dalam Malaysia adalah e-dagang. Kalau kat luar negara, e-dagang ni sangat-sangat dah lama familiar lah. Macam US dia ada Amazon, right? China dia ada Alibaba. Dia punya e-commerce dia dah lama kat sana. Tapi kat Malaysia kita baru start almost 5 years. Kalau korang masih ingat zaman-zaman korang beli barang dekat Lazada mula-mula sekali, masa tu Shopee tak ada lagi. Right? Okay, so saya decide untuk keluar. Sebenarnya ramai yang pertikaikan saya nak keluar daripada kargo udara ni sebab saya dah build up saya punya experience, saya punya position. Tapi bagi saya, saya tak suka duduk satu tempat tu sekadar untuk belajar benda tu je. Sebab logistik ni banyak benda untuk kita explore. Right. So bila saya, alhamdulillah, saya masuk ikut e-commerce. E-commerce tu adalah antara big company lah. Korang pun tahu Shopee. Right, Shopee. Siapa tak tahu Shopee? Siapa yang tak, bukan siapa tak tahu, siapa yang tak ada app Shopee dalam phone dia. Right. Tapi saya dalam team operation lah, which is kita panggil Shopee Express Malaysia. Shopee Express ni bukan anak syarikat, dia department dalam Shopee. Saya kena highlight benda tu sebab kebanyakan orang ingat, oh ni anak syarikat ni. Bukan, dia department. Right. Masa saya masuk Shopee, saya memang start daripada basic. Daripada paling bawah sekali, supervisor masa tu. Memang start dari zero, baru betul-betul belajar. Rezeki alhamdulillah 2 bulan naik hak beli. Masa tu saya jaga OUG, Jalan Kelang Lama, Bukit Jalil. Siapa yang Farouk, dekat rumah Farouk lah. Jalan Kelang Lama. So after sebulan lepas tu, saya ditawarkan untuk menjaga East Coast, which is akhirnya selepas 8 tahun berkelana, saya pulang ke kampung halaman. Right, so sekarang saya jaga 21 hub dan juga 3 warehouse di Pahang, Kelantan, Terengganu. Dan kemungkinan akan bertambah lagi lah sebab kita baru buka bulan 2 itu, insyaAllah. So adik-adik,
tolong jangan limitkan korang punya imajinasi untuk bekerja ni. Saya lupa nak bagi tahu yang pasal universiti. Universiti yang ada kos logistik banyak. Salah satunya UMT ada, UMK, Universiti Malaysia Kelantan ada, UPSI ada. UPSI is more about dia boleh pilih. You mahu, you nak jadi logistik dalam askar-askar ada logistik eh. Military punya logistik ada eh. Jangan kau buat terkejut-terkejut pula. Askar ada logistik ke kan? Still ada. Kan ni dia orang nak beli senjata, nak hantar enjin repair kan. Semua tu ada logistik. Tak silap saya, entahlah. UPSI. UPSI tak ada. Apa dia tadi? UPNM. UPNM. UMT, UMK. Ada a course yang nama dia supply chain management. Ada course yang nama dia logistik. Supply chain ni adalah proses logistik. Daripada warehousing kepada orang tu. Proses dia daripada pembekal kepada delivery. Itu adalah supply chain. Okay. Jangan korang takut nak cuba bidang ni. Sebab bidang ni tak ramai anak muda dalam Malaysia. Mostly yang saya jumpa semua dah 30 tahun experience, 20 tahun experience. Tu pun masa zaman dia kata, aku lu kan nak ambil logistik, aku bidang lain. Tapi tak ada orang nak ambil logistik masa tu. Alright. Dan jangan limitkan korang punya fikiran yang bidang lain dah tak akan berjaya. Memang bidang ni tak popular. Sebab kita kerja di belakang tabir kan. Kalau korang pergi, saya bagi contoh lah. Kalau korang pergi supermarket, tak ada barang, masalah tau kan. Tapi korang akan marah dia punya manager. Betul? Manager supermarket. Tapi di sebalik team tu adalah team logistik dia orang. Team logistik dia orang tahu buat kerja dengan baik lah. Kalau barang boleh habis. So benda tu dia berkait dengan supply and demand. Kalau supplier pun tak bagi barang, macam mana kita nak hantar? Banyak, dia banyak berkait. So bidang ni luas. Saya lupa nak cakap, dalam logistik kita ada 5 mode of transport. Air, udara, sea, land, train, pipeline. Pipeline ni mostly dekat oil and gas lah. Oil and gas ada team logistik dia, kita tak panggil team. Kalau oil and gas, kita panggil project logistik. Shopee ni quite interesting lah. Kalau you all dapat join Shopee nanti, welcome to Shopee. Banyak benefit company ni boleh bagi dekat you. Saya kalau nak cerita pasal benefit ni, banyak sangat kan? Tapi masing-masing company pun ada benefit kan? So macam saya kata, untuk kerja dalam logistik, salah satu lecturer saya pernah cakap, selagi adanya export dan import dalam Malaysia, selagi itu ada kerja untuk logistik. KFC ada team logistik, MACD ada team logistik, Honda ada team logistik, Petronas ada team logistik. Semua ada team logistik. Sama ada dia bagi tahu you all ataupun you all tak pernah dengar pun, sebab team logistik ni memang dia low profile. Tu memang kita daripada dulu memang kos logistik ni orang tak nampak. Dia ada yang panggil transportation punya kos pun sama juga, transportation. Okay, thank you guys, tu je. Terima kasih. Okay, terima kasih Abang Chah. Betul, logistik adalah industri yang satu yang essential dekat dalam Malaysia. Salah satu contoh yang mudah kalau nak tengok logistik, kita tengok hari tu JNT tiba-tiba shutdown sekejap hari tu. Kita tengok betapa huru-haranya Malaysia masa tu. Barang tak sampai, barang lewat, ada riot lagi ya. Pekerja buat riot, baling-baling barang customer. So betapa pentingnya logistik dekat Malaysia ni. Okey, kapal tersangkut kat terusan Suez. Ya, yeah, betul, itu adalah satu logistik. Masalah-masalah apa, risiko logistik. Terima kasih Valentina, highlight the point.
So, kita akan move kepada speaker yang kedua, member tersangkut. Okay, Abang Azrul Ikhwan. So, boleh ceritakan apa skop bidang kerja sebagai dalam bidang IT ni? Sebab kita pun tak tahu, sebab Malaysia ni mungkin kita punya society belum terdedah secara meluas lagi tentang apa itu IT, apa skop kerjanya, apa peluang kerjanya, sebab Malaysia baru nak develop country, right? Apa tu IR 4.0, ada yang dah 5G, ada yang dah IR 5.0, I think, I don't know negara mana je yang dah 5.0. mungkin boleh tak semestinya you dah ambil apa programmer, you akan jadi programmer. Mungkin ada lagi bidang-bidang seperti apa you cakap tadi, apa forensik atau forensik apa, data analysis. So boleh perjelaskan Abang Azri Ikhwan. Okay, terima kasih Abang Ikhwan. Untuk kali ini saya akan cerita lebih mendalam pasal cyber security. Okay, dalam bidang IT ni dia ada banyak cabang. Sebagai contohnya, awak ambil computer science ke software engineering ataupun any IT courses, nanti nak kerja ada banyak banyak jawatan. Sebagai contohnya, you nak jadi programmer ke, nak buat sistem, ataupun nak jadi data scientist ke, ataupun nak jadi hacker ke, nak jadi digital forensic ke, dia banyak. So nanti macam apa yang saya kata tadi, kalau masa final year tu lah, macam kita dah tahu dah kita nak menjurus ke arah mana, kita boleh terus explore bahagian tu. Okay, macam saya ni, selepas je saya habis belajar, saya daripada bidang software engineering, buat software, sebab saya rasa saya lebih suka cari kelemahan orang daripada, sebab kalau kita buat sistem kan, dulu saya masa universiti saya banyak buat sistem tau. Lepas tu lecturer saya banyak komen dekat saya punya sistem dan saya tak berapa suka, sebab apabila ada orang komen, so saya kena fix, banyak kena fix kan. And then saya pun explore lah bidang cyber security. So cyber security dia ada banyak cabang. Cabang pertama, saya boleh pecahkan kepada tiga cabang. Yang cabang pertama, orang yang kerja untuk hack sistem ataupun mencari kelemahan sistem. Cabang kedua, orang yang kerja untuk melindungi sistem ataupun digital forensic, threat intel. Macam sebagai contohnya, okay, company, bank ni kena hack kan. So macam mana dia nak tahu siapa yang hack dia? So akan ada orang yang bekerja dalam bidang digital forensik. Macam sebelum ni kita ingat forensik ni untuk mayat sahaja kan, tapi ada juga forensik untuk digital lah. So apa yang diorang buat, diorang akan forensikkan hardware, diorang akan forensikkan CPU, komputer, mobile device apa semua. Dan yang cabaran ketiga, orang yang kerja dalam bidang governance, compliance ataupun policy maker. Biasanya yang cabang ketiga ni kebanyakan bidang daripada law, biasanya diorang akan masuk cabang ketiga, sebab cyber security juga ada juga yang policy maker untuk buat law untuk cyber security. Okay, macam sebelum saya habis belajar, saya diberi peluang untuk ambil lesen profesional dari industri khusus untuk cyber security. Alhamdulillah saya lulus lesen tu. So selepas saya habis belajar, company terus, company Astria, dia terus ambil saya bekerja dengan dia orang sebagai cyber security consultant. Saya punya specialist dalam hack system, maksudnya saya ditugaskan untuk jaga klien seperti bank di Asia Tenggara, contohnya di Singapore, Thailand dan Malaysia. Okay, macam contohnya saya kena handle klien dari Asia Tenggara, okay, macam bank. Saya kena check sistem diorang sama ada sistem diorang ada kelemahan dari segi security atau tak. Seperti contohnya, saya akan cuba untuk hack sistem diorang. Boleh tak saya hack akaun bank orang ni? Boleh tak saya curi duit orang ni? Boleh tak saya transfer duit dia termasuk ke bank account saya? Boleh tak saya check berapa account balance dia, ada berapa ringgit? Ataupun boleh tak saya beli barang di Lazada secara percuma? Itulah tugas utama saya sepanjang saya bekerja dengan dengan company ni lah. Dan saya juga diberi authority, kuasa. Sebagai contohnya, okay, dekat bank kan, saya audit, saya check security diorang. Dan contohlah saya berjaya hack sistem diorang dan isu tu isu yang kritikal, diorang terpaksa tutup sistem tu untuk sementara waktu, dan selagi saya tak berpuas hati dengan cara penyelesaian diorang, selagi tu diorang tak boleh release sistem tu kat orang. Sebab contohnya kan, selepas saya hack dan saya jumpa kelemahan macam bank, saya tahu, bank A kan, selagi diorang tak fix problem ni, selagi tu diorang tak boleh release. Macam saya, dia dah check, saya cakap okay, you tak fix lagi problem ni, dan diorang tak boleh release. Dan selepas 2 tahun saya bekerja dengan company Australia untuk bank ni,
Sekarang saya bekerja di company lain, iaitu BAE System di United Kingdom. Company ni dia buat senjata, dia buat kapal selam, kapal angkasa dan banyak lagi. Awak jangan tanya saya company ni provide senjata kat negara mana sebab ia confidential. Tugas saya sama juga macam di company lama, saya kena check sistem diorang dan saya kena cuba hack sistem diorang. Contohnya, okay, diorang buat sistem untuk kapal angkasa atau sistem untuk military. Saya kena hack sistem diorang, saya cari kelemahan dari segi security. Dan kalaulah saya berjaya hack dan saya kena bagi nasihat lah macam mana diorang nak fix sistem ni apa semua. Dan kebiasaannya untuk bidang hacking ni atau dikenali sebagai nama ethical hacker, programmer ataupun developer diorang tak suka kita orang sebab kita orang akan cari kelemahan sistem diorang. Macam saya kata tadi, masa saya belajar, saya tak suka orang cari kelemahan sistem saya kan. Tapi ni sekarang saya kerja, saya pula cari kelemahan sistem orang. So, kebiasaannya siapa yang kerja programmer dia pun dia orang akan tahulah kenapa dia orang tak suka pentester. So dari pandangan personal saya, bidang ni akan sentiasa in demand. Sebab banyak kebanyakan bisnes sekarang dia dah bergerak ke arah digital dan cybersecurity adalah benda wajib untuk dia orang aplikasikan dalam proses bisnes dia orang. Terutamanya dalam sistem kritikal seperti bank dan military. Okay. Untuk pengetahuan semua, sekarang memang bank dah, majoriti semua bank kat Malaysia dah ada diorang punya cyber security team sendiri dan tentera kat Malaysia pun dah ada diorang punya internal ethical hacker. Maksudnya diorang dah hire hacker untuk bekerja dengan dengan military. Maksudnya dekat military akan ada department khusus untuk cyber security. So sebenarnya okay, awak nak nak jadi askar dan awak juga minat untuk hacking apa semua, awak boleh join military dan buat benda ni. Macam untuk bidang cyber security juga boleh kerja dalam bidang bank, bidang military, bidang aviation, automotive, oil and gas dan banyak lagi. Maksudnya any system yang yang involve dengan digital dia must ada cyber security. Dan sebab saya tadi saya cakap military kan, ada orang ni nak jadi askar, excepted dia nak jadi hacker kan. Sekarang UPNM, UPNM dia orang memang provide course cyber security. Dan selepas dia habis pelajar diorang habis yang course cyber security, diorang memang diserap untuk jadi pegawai askar diorang dan memang diorang akan dimasukkan untuk department cyber security ni lah. Dan bidang komputer ni dia unik. Kenapa saya kata unik? Sebab semakin banyak awak tahu dan explore, semakin tinggi company akan bayar awak. Sebagai contohnya, okay, ia tak sebesarnya awak baru satu tahun kerja tapi you boleh tinggi gaji kalau awak rajin explore, awak banyak tahu itulah. Dan tak pelik kalau orang dah baru kerja 2-3 tahun daripada IT tapi gaji dia lagi banyak daripada orang yang dah kerja 6-7 tahun tapi dia pengetahuan dia sikit, macam itulah. Macam Abang Ifat kata tadi, contohnya awak bidang engineering tapi awak nak tukar bidang ke IT, boleh. Saya cakap boleh sebab saya jumpa ramai programmer ataupun yang kerja dalam bidang IT, dia orang ada degree dalam chemical engineering, electrical engineering dan kursus lain. Sebab dia orang memang ramai yang jump bidang sebab saya nampak ramai daripada course engineering lah, daripada ke macam mana dia orang buat, dia orang join workshop-workshop yang untuk buat programming ke apa dan dia orang study requirement apa yang industry nak. So dia orang akan self study lah, dia akan belajar sendiri. So, biasanya orang ada orang yang boleh study sendiri, ada orang yang dia kena masuk universiti. Okey. Macam itulah. Macam bidang IT memang ada banyak cabang lah. So kalau you minat lah bidang cyber security, so macam saya tadi memang ke arah cari kelemahan sistem, ada digital forensik, ada yang buat law apa semua. Okay, macam tadi ada orang tanya kan, macam nanti kalau nak masuk dalam degree computing kena tahu semua language ke? Tak semestinya. Awak perlu tahu, kalau boleh kan, awak perlu tahu strong satu language je. Sebab kalau awak strong satu language, senang je nak belajar language lain. Ataupun kalau nak lagi senang, kita study apa requirement industri nak. Okay, industri cakap dia nak staff yang tahu Java. So kita kena tahulah Java. Kita kena study market lah, current market apa yang diorang nak. Dan kita tak perlu mahir semua language. Kalau kita dah mahir satu language, kita senang lah untuk belajar language lain. Sebab kita tak perlu hafal semua benda. Semua benda nanti time kerja, kita boleh Google everything. Maksudnya mostly kita akan selalu jumpa masalah dan benda tu kita boleh Google lah. Jangan risau kalau banyak benda yang kena belajar, benda tu kita boleh settle lah. Okay, dan tadi saya mention lah yang pasal hackathon kan. Hackathon ni masa kita belajar
Untuk yang course apa yang spam course IT programming ni, hackathon ni adalah pertandingan untuk buat application, buat software. Dan ini adalah satu portfolio yang baguslah untuk student kalau join pertandingan hackathon. Itu je dari saya. Okay, kita ada masa lagi sebenarnya Abang Zul. Saya nak tanyalah sekarang, ada orang kata Python ni adalah satu saya tak tahu language ataupun satu aplikasi yang akan boom dekat Malaysia, sebab kalau kita tengok sekarang industri dekat Malaysia belum lagi boom pasal Python. Adakah dah boom ataupun belum? Sebab sebelum ni kita just macam 4.0 baru nak boom, baru kita nak buat autonomous, baru nak buat tu. So apa pandangan Abang Azrul? Pandangan personal saya, Python ni memang boom sebenarnya, sebab dia kebanyakan penyakit situasi akan guna Python. Tapi macam saya cakap tadi lah, kita kena study market, current market. Sebagai contohnya, okay, bank ni apa yang dia orang nak, language apa yang dia orang nak, staff dia orang tahu. So, kita boleh tahu requirement daripada job street. Sebagai contohnya, kita buka job street, kita search pekerjaan programmer, pekerjaan software engineer, apakah language yang dia orang nak. So ke situ kita boleh tahulah apa current market yang dia orang nak. Biasanya saya tengok Java lah, Java, PHP, .NET, Python tu memang antara yang language yang famous buat masa sekarang. Tapi apa yang saya cakap, tak perlu kita expert semua language, sebab once kita dah expert satu language, kita senang je nak catch up dekat language lain, macam tu lah. Kan, sebab beza antara language ke language tu tak jauh beza orang. Tak jauh beza, betul. Ya, betul ya. Okay, terima kasih Abang Azrul. Very interesting sebenarnya pasal IT ni. Tapi kalau those student yang memang berminat nak tanya pasal laluan pathnya macam mana, laluan akademiknya macam mana, boleh terus ke IG Abang Azrul. Nanti kita akan share IG-IG panel kita malam ni. Okay, ada orang request sebab apa? Diorang cakap tak kenal lagi panel-panel kita pada hari ini. Okay, tak apa, kita kenalkan. Ada photos yang baru masuk kan. Okay, kita kenalkan dulu eh. Kita kenalkan, kita macam rehat sekejap, kita ambil angin sekejap. Okay, kalau you all nak tahu, hari ini panel kita adalah, okay, panel daripada first, panel daripada Bash Kaizen, iaitu Izam Budin ataupun Abang Ja, KR Rumah Merah itu. Dia daripada Kaizen. Lepas tu panel kita yang kedua daripada Bash CNC, Abang Azrul Ikhwan, juga daripada Rumah Merah. Kalau saya tak ingat, saya rasa Rumah Merah. And then panel kita yang ketiga iaitu Farouk, daripada Metamorphosis. Dia ambil undang-undang. Saya tak ingat dia rumah apa. Saya rasa rumah biru kot. Dan kita ada daripada Zentron, Abang Syahadan, daripada Zentron. So dia buat bilang welding. So I rasa you all kenal semua abang-abang ni. Mungkin ada yang sempat, ada yang tak sempat. Okay, dalam pada masa tu saya pun nak share. You all nampak tak I share IG, I share ni IG Shutra. Nak promote ni, minta semua ni. Nampak tak? Nampak tak apa yang I share? Someone tolong. Tak nampak eh? Okay, kejap. Kejap ya. Okay, minta ya daripada semua nak promote lah, minta follow IG Shutra Sahut, sebab kat dalam ni banyak informasi-informasi kita. Ada program, ada tanya syabas. Nampak tak? Saya rasa dah nampak kan? Okay, dah nampak. Okay, terima kasih Adli. Okay, kita ada jual baju. Nampak. Okay, terima kasih. So minta lah semua alumni ataupun belum alumni lagi, kalau batch-batch yang dekat Sahut tu nak follow. Sebab sekarang ni mustahil lah budak-budak tak ada IG. Semua ada IG. So nampak kita share banyak benda. So minta alumni dan semua minta follow IG. Dan juga jangan lupa, kita ada yang terbaru. Kita ada buat, Allah Akbar, Shutra Studio Official. Nampak tak? Okay, Studio Official daripada, dekat YouTube channel. So minta lah follow. Sekarang kita ada 340 subscriber saja. Please minta follow ya. Sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5 5 video. So lepas ni kita akan ada lagi 2 lagi video. So ada 7 video. So minta semua kerjasama alumni ataupun batch-batch yang belum lagi sampai ke alumni,
why not kita support abang-abang kita untuk jayakan program Shooter ni. Sikit sebanyak boleh membantu sekolah. Okay, done with promotion. Okay, sekarang kita move kepada panel kita yang ketiga, iaitu Abang Farouk. Boleh okay, teruskan dengan law-nya. Thank you, fine. Paling law lah kan. Okay, so saya tertarik dengan satu soalan tadi dekat chat box tu. Ada dia tanya apa beza peguam bela dengan peguam cara ni. So basically peguam bela ni adalah, atau dalam bahasa Inggeris ni adalah defense counsel ataupun defense attorney. So peguam bela ni adalah peguam yang membela tak kala orang kena tuduh tu dibawa ke mahkamah. Jadi perlunya seorang peguam untuk mengemukakan kepada mahkamah apa-apa yang perlu diberitahu atau apa-apa hujah daripada pihak orang kena tuduh tu untuk kita sampaikan kepada mahkamah untuk mahkamah tentukan sama ada orang tu bersalah ataupun tidak. Itu adalah peguam bela. Peguam cara ni pula adalah peguam yang menguruskan hal-hal, contoh hartanah. Contoh kita simple lah, cakap kita nak beli rumah. Nak beli rumah takkan nak pergi beli macam tu je kan, takkan nak bayar RM300,000 macam tu je. Mesti kita ada kontrak, ada SMP, sales and purchase, untuk make sure semua benda tu dijalankan dalam hitam putih, senang kata. Dan juga peguam cara ni contohnya dia menjalankan, contoh kita kata Shopee ada buat collaboration dengan KFC. Shopee ada buat collaboration dengan KFC, mesti ada kontrak, mesti ada benda hitam putih untuk menjalankan diorang punya agreement ataupun orang kata persetujuan antara satu pihak dengan satu pihak lain. So itulah kerja peguam cara. Itulah beza peguam bela dan peguam cara. Okay, so sekarang saya nak cerita macam hala tuju ke mana bidang law ni boleh pergi. So saya tahu adik-adik semua mesti fikir kalau ambil law je mesti nak jadi lawyer, mesti nak jadi lawyer, mesti nak jadi lawyer. Tak sebenarnya. Kalau ambil law ni banyak juga cabang dia boleh pergi. Contohnya, okay, kita start daripada basic, start daripada nak jadi lawyer. Okay, kalau nak jadi lawyer ni dekat Malaysia, cara dia adalah habis je degree law, kita akan dapat CJ LLB. Okay? LLB tu kita panggil. So kita dah habis CJ law tu, kita akan lalui satu proses ataupun proses pentauliahan, iaitu kita panggil chambering. Okay? Jadi macam contoh kita kata medik kalau sebelum nak jadi doktor, dia kena jadi houseman dulu, betul? Dia ada housemanship dia. Sama macam law. Kalau dia masuk jadi lawyer, dia ada program chambering dia. So program chambering ni wajib untuk ditauliahkan sebagai seorang peguam. Dia perlu melalui proses chambering ni selama 9 bulan dekat mana-mana firm. So once kita dah habis program chambering tu, atau kita panggil latihan dalam kamar, dipanggil. Sama. Lepas habis je program tu, 9 bulan kita akan dianugerahkan, kita panggil nama pengakhiran dia adalah call to the bar. So bila kita dah call to the bar ni, kita akan ditauliahkan menjadi seorang peguam. Macam tu, itu basic sebagai seorang peguam. Okay, so ke mana lagi boleh pergi selain nak jadi seorang peguam ni? Okay, kalau dah ambil law ni, kita ada macam-macam bidang. Contohnya Shopee, cakap simple, Shopee ataupun mana-mana company lah, senang kata mana-mana company mesti ada satu legal advisor, dia mesti ada legal department dia. Jadi apa gunanya lawyer-lawyer ataupun legal department, legal advisor dekat dalam company-company ni? So diorang ni akan memeriksa dokumen-dokumen yang dijalankan oleh majikan dia. Ataupun contoh, saya bagi simple, senang kan? Jalan Shopee ya. So senang kata kalau Shopee nak jalankan apa-apa promotion ataupun apa-apa collaboration dengan mana-mana. So kerja legal advisor ni adalah untuk make sure segala benda dijalankan according to the contract ataupun perjanjian tu, in order to make sure supaya kalau tak ada apa-apa percanggahan berlaku. So let's say kalau ada apa-apa percanggahan yang berlaku, kerja legal advisor ni lah untuk memberitahu kepada majikan dia. Contoh kita ambil Shopee, untuk bagi tahu, okay, sekarang ni company satu lagi ni dah tak mengikut perjanjian. Contoh dia bayar tak cukup ke, ataupun barang tak sampai, dia tak jalankan dengan sebiji-sebiji apa yang dalam kontrak tu cakap. So legal advisor ni akan nasihatkan dekat company tu, okay, mungkin kita boleh bawa benda ni ke mahkamah untuk kita tegakkan hak kita, macam tu. Okay, so itu basic legal advisor. So ada lagi, contoh kalau dah degree holder ni, kita ada satu position atau satu jawatan ni yang nama dia adalah COSEC ataupun company secretary. So company secretary ni apa kerja dia? Company secretary ni adalah kerja dia, company secretary ni dia ada dua juga, dia ada jenis company secretary di mana company secretary ni akan jaga company itu sendiri. Tapi selalunya company-company besar lah yang akan ada company secretary ni. Kalau company-company kecil ni, biasanya diorang akan hire ataupun diorang akan ambil je company secretary yang buat freelance macam tu. So dia akan ambil company secretary ni untuk update
dekat dalam sistem SSM Malaysia untuk bagi tahu okey sekarang company ni, ini adalah kita punya director, ini adalah kita punya ni sekian-sekian, okey dia nak update dekat sistem tu bahawa okey ini adalah income kita sebanyak-banyak ni, so ada perubahan saham, yang ni dah tolak saham, yang ni dah tambah saham, so itu adalah kerja COSEC. So once adik-adik dah habis, dah dapat ijazah undang-undang ni, adik-adik boleh apply untuk jadi COSEC juga, sebab basically COSEC ni tak ramai orang tahu, and jawatan COSEC ni is actually making a good money kalau kita tak tahu, sebab especially kalau buat freelance, kalau company-company ada appoint COSEC ni untuk tolong diorang punya, and untuk mengatakan adik-adik, diorang akan dibayar dengan agak lumayan actually COSEC ni. Okay, so seterusnya banyak lagi bidang, contohnya sebab semua benda dekat dalam dunia ni saya boleh cakap memang memerlukan law basically, and banyak lagi bidang-bidang yang kita tahu, contohnya cyber security macam Azrul cakap tadi, cyber security pun perlukan orang-orang daripada law untuk untuk make sure cyber which is between system and system or whatever, untuk make sure semuanya according to the according to the law, in order to ensure untuk dipastikan tak ada apa-apa pencanggahan yang berlaku. So sebab benda-benda macam ni sangat penting, sebab biasanya kontrak-kontrak yang ada antara company-company besar ni bukannya jumlah sikit-sikit, jumlah semua ratus ribu, juta-juta. So kalau ada kesilapan sikit-sikit dekat sini akan menyebabkan satu pihak akan ditindas. So bila ditindas, benda-benda macam ni kalau tak boleh settle, dia akan dibawa ke mahkamah macam tu. Law berkaitan ubat ada juga, betul. So kalau law berkaitan ubat ni adalah kita panggil medical law. So contoh macam ni, bidang medical law ni contohnya kata let's say doktor, doktor sebab doktor kena jalankan kerja dia mengikut prosedur, betul, untuk make sure tak ada apa-apa kesilapan yang berlaku terhadap patient ataupun pesakit tu. So kalau ada apa-apa kecuaian daripada pihak doktor, atau kita panggil bahasa Inggeris medical negligence, kalau ada kecuaian daripada pihak-pihak macam tu, patient ataupun pesakit ada hak untuk saman pihak hospital untuk claim, sebab segala orang kata perubatan ataupun segala proses yang dijalankan tu tidak mengikut prosedur yang sepatutnya. So itu adalah medical law contohnya. So bermacam-macam sebenarnya bidang law ni. So saya nak cakap ke adik-adik, janganlah takut, janganlah fikir macam kalau law ni mesti nak kena jadi lawyer, mesti aku nak kena cakap dekat mesti aku nak kena cakap kat public. Boleh ke aku ni nak cakap dekat public macam ni macam ni? Boleh ke aku nak, kalau aku tergugup tergagap-gagap tak boleh jadi? Tak sebenarnya, sebab once adik ada degree law, tak semestinya semua akan pergi ke mahkamah. Macam saya cakap tadi, contohnya peguam cara menguruskan urusan hartanah macam tu, kerja peguam-peguam macam ni diorang tak, biasanya tak pergi court, biasanya diorang akan handle hal-hal macam ni melalui deal dengan go through pejabat tanah, diorang akan go through clients macam tu, paling-paling pun jumpa client just to make sure that semua benda improper. So kerja-kerja macam ni tak memerlukan soft skills yang tinggi macam tu. Tetapi kalau adik nak buat litigation ataupun contohnya peguam bela ataupun peguam-peguam yang menguruskan hal-hal saman-menyaman yang memerlukan korang pergi mahkamah, itu kalau kes-kes itu memerlukan soft skills yang agak tinggi, sebab kita agak perlu bercakap dengan hakim sendiri, kita perlu bercakap dengan saksi-saksi just to make sure that proses pengadilan tu dapat dijalankan dengan sebetulnya. Okay, so basically hala tuju law ni macam tu. So macam saya cakap tadi, kalau adik-adik berminat untuk jadi peguam syariah pun ada juga. So kalau jadi peguam syariah ni, dia menguruskan hal-hal rumah tangga ataupun hal-hal pembahagian harta macam tu. Kalau kos macam ni, dia agak lebih kepada keagamaan ataupun agama Islam, sebab kos-kos bidang-bidang macam ni dia memerlukan adik-adik arif tentang hukum hakam serta ilmu tentang Al-Quran pun kena tinggi juga, sebab mahkamah syariah memerlukan orang kata ayat-ayat daripada Al-Quran ataupun hadis untuk support apa benda yang cuba dibentangkan kepada mahkamah. Okay, so bukan setakat macam tu je. Kalau adik-adik minat dalam masuk government macam tu, government ada provide juga SPA ataupun kita panggil dalam kita plan SPA untuk masuk government tu, kita boleh masuk PTD sebagai contoh. PTD adalah pegawai tadbir diplomatik. Pegawai tadbir diplomatik ni, once adik apply masuk pegawai tadbir diplomatik, dia akan go through banyak stages, dan biasanya kalau tak salah saya, pegawai tadbir diplomatik ni diorang akan buat training dekat satu tempat, nama dia intern. So once adik dah habis program dekat intern tu,
adik-adik akan diberi, bukan diberi pilihan, dia akan ditempatkan dekat ikut mana-mana. So mungkin adik-adik akan nampak macam sebenarnya kat serata dunia ni ada je ambassador ataupun embassy. Contoh kat Malaysia ada di KL je, kat KL dia akan nampak embassy of Russia, embassy of America, embassy of Singapore dekat situ. So PTD-PTD ni kalau adik ditempatkan dekat kalau adik ditempatkan katalah lepas habis je program dekat intern tu, adik-adik dapat masuk Wisma Putra. So dekat Wisma Putra nanti adik-adik akan biasanya diberi peluang untuk menjadi ambassador di negara-negara lain. So bila adik-adik ke negara lain ni, adik-adik ibarat ambassador ni ialah image sesebuah Malaysia. Jadi apa-apa urusan atau hubungan diplomatik antara negara kita dengan negara lain, sebagai contoh kita kata Singapura lah, ataupun just let's say UK, adik-adik ditempatkan ke UK untuk jadi ambassador kat sana. Jadi apa-apa urusan, contoh kata macam ada player bola pergi sana ke, ataupun negara kita ada jalankan hubungan dua hala antara kita dengan UK, so adik-adik lah menjadi wakil Malaysia untuk untuk orang kata, untuk memberi, senang kata, macam mana nak cakap, untuk menjalankan semua benda dengan sempurna macam tu. Okay, so itulah saja daripada saya untuk saya boleh explain lah mana hala tujuh law ni. Kalau ada apa-apa lagi boleh je tanya sebenarnya lagi. Terus je Fad. Terima kasih Farouk. Wah, besar ya sebenarnya. Rupanya pun baru saya nampak. Saya ingat dia law ni hanya main dekat mahkamah saja. Oh, sebenarnya tak, ada dekat penjual beli rumah, ada dekat perniagaan. So betul lah. So ada-ada yang boleh berminat dengan law, berminat dengan law, any kind of law, syariah ataupun civil, boleh tanya Abang Farouk lebih mendalam. So seterusnya kita pergi ke panel kita yang terakhir. Silakan Abang Syahadat. Okay, terima kasih kepada Abang Ifat. Okay, saya tak perlukan kenalkan diri saya lagi. Okay, saya ingin kongsi sedikit dengan bidang yang saya lalui ini, iaitu bidang diploma wedding. Daripada kerjaya macam mana, ikut kerja macam mana, peluang pekerjaan tu macam mana, saya akan cerita sedikit lah yang saya tahu. Sebenarnya pun saya ibarat macam bila habis digrad je diploma atau degree ni, anda ibarat bila masuk ke bidang pekerjaan, anda ibarat baru lahir lah, bayi yang baru lahir. Anda kosong pasal knowledge, pasal pengalaman kerja. Mungkin pasal teori akan tahulah, tapi pasal knowledge memang zero. Saya memang dari zero lah. Jadi, macam mana saya bidang kerja saya sekarang ni, jawatan tu sebagai assistant lagi, wedding inspector assistant. Yeah. Yuk, untuk pengalaman tu memang boleh lah, memang sangat-sangat penting lah bidang ni pengalaman. Sebenarnya wedding teknologi ni, macam saya cakap tadi, sebenarnya awal-awal kita fikir wedding ni sekadar untuk wedding pagar besi, buat pagar rumah, buat tingkap, buat, sebenarnya tak. Dia ada boleh pergi ke bidang oil and gas, boleh ke pergi ke aircraft pun boleh, buat bodi kapal terbang semua tu. Itu memerlukan wedding juga. Lepas tu boleh pergi ke bidang satu lagi yang saya ingat, bidang automotif, seperti rangka kereta, bodi kereta tu nak cantum besi. Tapi besi bukan gunakan, mesti akan ada proses wedding. Tapi saya dah cakap tadi, wedding bukan ada satu proses saja, dia banyak, untuk aluminium, untuk stainless steel, untuk carbon steel. Kalau saya lebih mendalam lagi mungkin ada yang tidak faham, tapi saya sekadar untuk umum lah, dia boleh pergi semua sebenarnya. Tapi macam saya minat yang pakai gabarol, saya ke arah oil and gas punya industri. Tapi oil and gas punya industri ni dia banyak cabang lagi, ada lagi cabang dia, yang ada bidang fabrication, plant and maintenance service, dan ada offshore and onshore lah. Onshore ni darat lah, offshore tu kerja kat platform-platform laut lah, sebagai inspector wedding. Jadi yang saya take sekarang adalah bidang fabrication. Fabrication ni secara basicnya macam pembinaan, seperti kalau construction, seperti kalau apa-apa lah yang pernah lalu parka kawasan-kawasan industri oil and gas, seperti ada tempat di parka dulu, ada kan oil and gas di jalan-jalan, sepanjang jalan tu. Yang mungkin ada di Gebeng ni pun ada, di Kuantan, Gebeng. Ada di banyak lah, meluah dekat Pengerang yang baru plan yang baru siap oleh Petronas. Mungkin anda lihat ada seperti bangunan yang tinggi-tinggi tu, tangki-tangki yang tinggi tu. Sebenarnya saya kerja fabricate benda tu, buat benda tu sebagai QC inspector. QC inspector ni dia punya job macam satu, memainkan peranan yang penting. QC inspector ni dia macam verifikan benda tu, meluluskan, monitor sesuatu tu sampai siap. Contohnya
asalnya taki-taki yang mungkin ada yang follow IG saya, saya pernah share taki-taki yang dah siap, yang dah keluar untuk hantar ke port, untuk hantar ke luar negara. Sekarang ni projek, semua projek luar negara. Contohnya yang dah siap projek dekat Bahrain, sekarang projek Vietnam sudah hantar, yang baki ada projek Indonesia. Tapi saya tak pergi ke Indonesia semua tu, saya hanya buat di workshop di sini. Jadi ianya ibarat sekeping kertas yang sampai plate tu petok dia sekeping sampai boleh jadi tangki tu. Jadi semua proses tu saya kena monitor, saya kena tahu, saya kena belajar. Saya pun masih belajar. Sebenarnya belajar ni takkan pernah habis lah. Sebab tu ilmu seluas lautan, rezeki pun seluas lautan kan. Belajar ni memang takkan pernah habis. Saya sambil bekerja pun saya belajar lagi macam mana proses semua, belajar code and standard untuk lebih pada kerja yang lebih tinggi satu hari nantilah, insyaAllah ada rezeki. Jadi bidang kerja ni macam bila masuk ke bidang wedding ni, anda tak perlu risaulah tentang macam wah, mungkin orang-orang akan fikir wedding, masuk wedding kerja benda weather, mungkin ada orang fikir saya weather, weather ni jurukimpal yang mengimpal tu. Tapi saya sebenarnya bukan jurukimpal, saya sebenarnya inspektor lebih kepada yang memeriksa, yang meluluskan jurukimpal tu untuk melakukan wedding. Contoh satu perkara fabrication tu dibuat tanpa kebenaran untuk next step oleh QC, tak boleh langgar. Walaupun engineer sendiri yang cakap buatlah, tapi QC je tak accept lagi, tak boleh wedding lagi, kena ikut cakap QC lah. Dia memainkan peranan yang penting lah. Dari segi gaji tu, saya nak cakap terus terang lah, sekarang gaji saya macam boleh lah, tapi sekarang gaji tu tak penting lagi untuk permulaan kita. Yang penting adalah bagi saya sekarang untuk pengalaman saya, untuk ke arah yang lebih baik, ke arah bidang yang lebih tinggi, ke arah jawatan yang lebih tinggi. Sebenarnya makin tinggi gaji ni makin banyak kerja sebenarnya dan makin risiko. Tapi akhirnya kita inginkan sesuatu, kita kena usaha lah, kita kena berani mencuba benda baru. Macam idola saya tadi cakap, Abang Jah tu, dia cakap kita berani cuba benda baru, jangan takut. Macam saya pun, saya tak tahu, tak tahu asal masuk kerja ni pun saya tak tahu macam mana, saya tak kenal pun tangki tu apa semua. Dan rezeki saya lah dapat kerja di Gabeng, saya praktikal di Shah Alam dulu, di Kemuning, di company Juta Sama pun untuk buat macam tangki-tangki lah, preservation column tu semua tu, yang besar-besar dekat pelan Petronas, dekat pelan-pelan petrochemical yang ada kat Malaysia ni, kalau boleh nampak lah. Nak google pun boleh google lah. Tapi bila masuk ke bidang, bila lepas praktikal tu, nak tengah rezeki saya, saya dapat interview di Gabeng ni. Saya datang interview dan saya boleh masuk sebagai wedding inspector assistant. Dan saya masuk, dan sekarang ni pengalaman saya dah hampir 2 tahun lah dalam bidang ni. Tapi sebenarnya 2 tahun pun belum cukup lagi lah untuk menjadi ke arah yang lebih tinggi. Kita masih seperti yang saya cakap lah, belajar ni takkan pernah habis. Anda kerja pun anda belajar lagi. Tapi jangan takut, sebab bidang ni memang bidang kerja dengan belajar lain. Tapi bila bidang kerja ni, cabaran, dugaan tu, rintangan tu memang ada. Tapi kena kentalkan diri, kuatkan diri lah, pegang. Ingatlah kita ada Tuhan kan. Okay, bidang kerja saya ni lebih kepada wedding lah. Macam saya, sebab untuk wedding tu, wedding nak masuk projek, untuk buat projek tu perlukan pelulusan dari QC juga. QC kata awak ada test dia, ada QC. Bila test, kita test wedding tu, okay, accept tu. Kita kena ada kemahiran yang kita belajar masa di wedding teknologi tu lah, apa defect dia, apa kelayakan dia, apa semua tu. Jadi macam yang saya cakap, itulah sedikit yang saya dapat kongsi tentang kerja saya. Tapi saya pun masih belum berjaya lagi. Bagi saya, saya perlu berusaha lagi untuk ke arah yang lebih tinggi, untuk bidang yang paling tinggi, profession yang seperti bidang ni yang paling tinggi, boleh jadi inspector weather sebagai wedding inspector, client inspector, third party inspector. 3 jawatan tu kalau bak gaji memang lumayan, tapi seperti yang cakap, gaji lumayan, risiko tinggi. Anda yang kata awak luluskan satu tu, approve benda tu, tapi satu masa bila kat site, benda tu meletup. Benda tu, boom, macam ada benda yang tak kena, dia akan cari kita dulu. Dia akan cari, siapa QC, siapa inspector yang meluluskan tangki ni, release kat site. Itulah, sedikit lah bidang saya, tapi banyak lagi yang saya kena belajar. Dan pada adik-adik, jangan takut untuk mencuba benda yang anda minat. Yang penting, doa, minta doa ibu bapa yang paling penting, jaga hubungan dengan ibu bapa, redha ibu bapa, minta doa daripada guru-guru yang pernah mengajar, dan insyaAllah lah rezeki tu akan ada, perlukan kesabaran. Jadi sebab sedikit yang saya konsumsi tentang pekerjaan saya ni, dia boleh pergi meluas sebenarnya. Anda satu tahap nanti anda boleh jadi sebagai freelancer, freelance
Anda macam kerja sambilan aje. Pergi job 2 bulan, balik rehat kat kampung sebulan, pergi job 3 bulan, balik rehat kat kampung. Bila sampai tahap tu, anda orang yang akan diseganilah di dalam bidang oil and gas, sama ada offshore ataupun onshore. Sama ada dalam negara pun, luar negara pun boleh pergi. Sebab bidang ni dia memerlukan kemahiran lah, requirement dia. Penambah nilai untuk diri kita, professional certificate. Seperti badan-badan yang buat ni, international punya certificate, sesuai dengan PCN. Kos dia untuk buat satu cert ni, contoh untuk wedding inspector cert 3.1 atau level PCN level 2, kos dia mendalam belanja dalam RM8,000 lah setiap semua daripada kelas termasuk exam. Dan saya dah ada satu salah satu cert-nya, rezeki saya pernah fail cert tu, tapi rezeki untuk repeat dan alhamdulillah saya dah lulus. Sekarang mungkinlah untuk maju ke depan saya memerlukan banyak lagi pengalaman dan pengetahuan, dan ada rezeki pun saya akan mungkin akan sambung ke degree lah. Kalau degree bidang saya ni di ini ke MFI sahaja yang ada, iaitu Wedding and Quality Inspection. Okey, saya rasa itulah sedikit yang saya boleh kongsi tentang kerjaya profession saya, tapi jangan risau pasal rezeki, insya-Allah akan sentiasa ada. Dan pada semua adik-adik, jangan takut untuk mencuba, seperti abang saya cakap tadi, jangan takut untuk mencuba benda baru. Saya pun awalnya tak nampak lagi bidang ni, tak tahu lah aku akan kerja benda lagi. Duk fikir kak, tak bersakit baik masa tu, masa fikir semasa down kan. Aku nak kerja benda nanti, aku nak berjaya macam mana, aku nak macam mana, banyak lah fikir masa depan ni. Tapi bila kita fikir balik, kita kena bersangka baik dengan Tuhan, dengan Allah, bersangka baik lah. Kita hanya mampu merancang, dia yang menentukan segalanya, rezeki dari dia. Bukan dari siapa-siapa, bukan orang kampung yang menentukan rezeki kita. Rezeki kita pada Allah, kita berserahlah kepada yang selebihnya. Jadi jangan takut untuk mencuba yang anda minat, teruskan dengan usaha. Jangan sampai walaupun putus asa, jatuh 10 kali pun bangkitlah 11 kali, jatuh 20 kali bangkitlah 21 kali. Jadi sebersikitlah yang saya dapat kongsi tentang bidang saya, sebab saya pun baru lagi. Okey, saya rasa itu sahajalah, masa pun dah sudah cukup, mungkin dah sampai 10 minit, nanti lebih lewatlah. Okay, terima kasih. Terima kasih Abang Syahadan. Wah, bagus ya. Penutupnya sangat bagus, sangat berimpak tinggi. Ha, macam khutbah Jumaat gitu. Walaupun anda gagal, walaupun anda gagal, insyaAllah ada jalan caranya. Sebab kita pun ada kawan-kawan kita daripada batch-batch lama sebelum ni pun ada yang macam bukan rezeki dia. Contoh dia sambung dalam bidang tu, tiba-tiba dia terkecundang awal. So it's not the end of your life. You boleh cuba lagi. You jangan putus asa. Okay, kalau it's not meant to be yours, then tak apa, jangan bersedih. Mungkin boleh bersedih tapi sekejap, then you have to try another way untuk macam mana you nak survive. Okay, so okay, I tahu sebab dalam masa dalam beberapa jam ni pun kita tak cukup nak jawab soalan-soalan daripada kalau kita tengok kat chat box ni. So saya akan bekalkan anda IG panel-panel kita, Instagram list, you tengok ada daripada panel semalam sampai ke hari ni. Ada Abang Jah, ada Farouk. So you boleh tengok, boleh follow semua IG-IG yang dah tertera ni. Saya dah senaraikan kat dalam chat box, so you boleh follow. Okay, Abang Syahdan masih single tu, so ada adik boleh follow Abang Syahdan. So okay, lepas ni, okay, sekarang kita akan dah habis untuk sesi pertama dan sesi kedua. Jadi saya minta lah semua yang ada kat dalam ni, seramai 143 orang, bersedia untuk buka kamera sebab kita nak buat selfie beramai-ramai. Hai, lagi buka kamera. Hai Nurin Balkis. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi. Okay, lagi sekali lagi, 1, 2, 3, berapa kali eh? Lagi sekali ni, last. Abdul Rahman tu post baik punya. Okay, last 1, 2, 3. Okay, thank you semua yang hadir. Semoga berjaya lah lepas ni. So apa-apa you all rasa you all nak contact dengan abang-abang kat IG ke kat Facebook ke kat tu, you contact je, tak payah risau. Nanti diorang akan salurkan kepada kawan-kawan diorang yang mana bersesuaian dengan course you all. So diorang boleh kan tanya. So boleh ni, kalau nak follow IG I pun boleh, Nurifat Rosli. So you follow IG I, so nanti I boleh arahkan ke mana siapa yang sesuai untuk memberitahu you punya course tu dekat mana. So ada apa? Okay, CJ. Oh, lupa. Sebaik. Okay, kepada student-student minta ya, kalau you all nak CJ, you all boleh check out sekarang. Kalau you all nak check out, mana? Chase Light. Chase Light ada bahasa kampung bakul.
sekejap ya. Sebab penting ya untuk CJ. Sebab kalau nanti tak dapat CJ, rugilah siapa yang lepasan SPM tu kan. So CJ ni valid sebab kita persatuan yang berdaftar. So kita apa-apa program yang just bawa CJ ni, dia valid lah untuk certificate semua. So okay, kejap ya saya share. Okay, untuk sikit tambahan untuk pada alumni ataupun siapalah yang dapat program ke apa, boleh contact dengan Syutra dekat IG ke maupun dengan siapa AJK. Boleh contact dan insyaAllah kalau ada program yang kita boleh rasakan boleh buat, kita buat. Mungkin kita sediakan ada CJ semula. Okay, insyaAllah lah pun kata apa, perdedahan macam ni bagus lah untuk kita alumni dan untuk adik-adik juga. Ya Allah, menarik je. Ada je guru-guru tepi tu yang share screenshot gambar-gambar. Nampak. Okey, adik-adik cepat scan untuk CJ. Nanti dapat CJ yang cantik ni yang direka khas daripada siapa ya? Adik Izzuddin. Cantik. Yang disayang oleh Abang Syahmi. So adik-adik boleh share apa pun nanti kita akan bagi link ke nanti, kalau siapa yang dah share lepas tu terkeluar ke macam mana, kita akan bagi link balik nanti lepas ni. Boleh ke Syahmi? Boleh-boleh. Dan kalau boleh, share lah kat story nanti IG Syutra. Saya akan minta diorang untuk repost lah siapa-siapa yang nak share kan. Screenshot so, masuk dalam group, nanti diorang boleh scan. Ya, yeah, nanti kita meriahkan lagi. So, terima kasih yang join. Terima kasih. Boleh kot buka mic, kita sembang-sembang sampai habis. Lama dah ni. Nak IG fight please. Pong! Amboi, Pong! Suka buka kamera tak nak? Pong to behave sikit eh. Banyak gaji sangat. Bising, bising.